الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير وبعد. وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والبطانة، ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم. إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مول النعمة. المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. نعم. ودخل في مرض المزمن العمى والجنون ولو قل. مرض مزمن معنى dia penyakit yang kekal, penyakit yang kekal ataupun penyakit yang yang berat. Mal marad al muzmin al ama wal junun walau qalla, seperti buta dan juga gila walaupun kecil, walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit. Li anna sya'nahu an yuzmina wa li annahu naqsun wa lam ya'ma nabiyyun qattu. Dan kerana ini penyakit yang menunjukkan kekurangan kepada Nabi. Walam ya'ma nabiyyun qattu, dan Nabi, tidak ada seorang Nabi pun yang pernah buta. So, tidak ada Nabi yang buta. Qila inna Shu'ayban alaihi salam kana dariran la asla lahu. Yani, wama qila inna Shu'ayban alaihi salam kana dariran la asla lahu. Yani kalam Yahudi tu. Ada pandangan yang disebutkan kata Nabi Allah Shu'aib alaihi salam ini buta, la asla lahu. Karena ini adalah daripada kalam Yahudi, wa huwa batilun kama qala. Dan tidak boleh dipandang pada pandangan tersebut. Wa Yaqubu innama hasulat lahu ghishawatun wa zala. Manakala yang berlaku kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, innama hasulat lahu ghishawah. Yang berlaku kepada Nabi Allah Daud adalah ghishawah wa zalat. Ghishawah makna dia ada tutupan pada mata beliau. Iaitu bahasa sekarang ni panggil macam katarak. Ini katarak mata. Selaput pada mata. Setelah kerana sebab banyak menangis. Wazalat, kemudian hilang. Jadi dimaksudkan dengan ghishawah tadi adalah da'fu basar. La ama haqiqah.
bukannya buta khilafan al-Zamakhsyari wa la'alla syubhatuhu wallahu a'lam qawluhu ta'ala fartadda basira. Mungkin yang menyebabkan Zamakhsyari berpandangan kata Nabi Allah Ya'qub alaihi salam ini buta, kemudian dikembalikan kembali basar sebab ayat Quran sebut fartadda basira, dikembalikan dia melihat. Karena baginya li anna al-basar diddul amal, basar lawannya amal. Wal jawabu an hadhihi syubhati أن المراد أزال ما كان يرى بعينه بعينيه من الماء المترق رق حال البكاء. Maknanya dihilangkan ما كان يرى بعينيه من الماء المترق, yang dilihat pada mata beliau air ataupun selaput tersebut, itu yang makna dia dihilangkan tersebut. Jadi bukan buta seperti mana yang difahami oleh Zamakhsyari. Jadi risyawah tadi macam tutupan ataupun selaput pada mata. Wa amma sahu, jadi para nabi tidak boleh sakit yang segini, tidak ada amal, tidak ada junub. Wa amma sahu fa yajuzu fil af'ali kasalami min rak'atayn, manakala sahu fa yajuzu fi af'ali kasalami min rak'atayn duna al aqwal, manakala sahu ini harus berlaku kepada para nabi pada af'al dunal aqwal, maknanya yang boleh pada fi'al bukan pada aqwal. Perbuatan nabi sahun, ada yang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis nabi solat ruba'iyah jadi sunaiyah, solat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, yang ditegur oleh sayyidina Zulyadain al-Khirbaq, sayyidina Khirbaq atau di yang terkenal dengan gelaran Zulyadain. Tegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku sirati salah am nasita ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, kilahuma lam yaqa, dua-dua tidak berlaku. Kemudian Nabi dalam riwayat yang lain disebut Khirbaq ataupun Zulyadin menjawab, bal ba'du zalika qad kan, bal ba'du zalika qad kan, maksudnya setengahnya berlaku, maksudnya sama ada lupa ataupun sama ada Nabi khasarkan solat. Baik. Jadi itu pada apa tu? Pada perbuatan, pada af'al Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunal aqwal. Tidak akan berlaku sahun pada aqwal. Aqwal maksudnya pada al-akhbar, al-balaghiyah. Yani al-ahkam allati yuballighunaha 'anillah, yang mereka sampaikan kepada Allah, itu tidak akan berlaku sahun. Para anbiya tidak akan berlaku sahun pada hukum hakam yang disampaikan melalui lisan mereka kepada umat. Takkan dia kata, takkan ada para nabi alaihi mussalatu wassalam yang ketika sampaikan satu ucapan kemudian dia kata, oh saya tersilap dalam ucapan tersebut. Tak. Wa amma nisyanul ahkami fala yajuzu alaihim qabla at-tabligh. Jadi contoh apa dia yang ahkam ataupun akhbar al-balaghiyah, akhwal tadi yang tidak harus bagi para nabi sahwun padanya, contoh seperti azabul qabr haq, wa na'imuhu haqqun. Boleh. Kalau sahwun tidak boleh berlaku, apatah lagi ghalat. Ghalat lebih lagi utama tidak boleh berlaku. Kesilapan lagi tak boleh. Wa amma nisyanul ahkami fala yajuzu alaihim qabla at-tabligh, manakala lupa hukum hakam, fala yajuzu alaihim qabla at-tabligh, tidak harus kepada ke atas para nabi qabla tabligh, sebelum menyampaikan. Jadi nisyanul ahkam ini ada beberapa keadaan. Qabla tabligh wa ba'da tabligh. Qabla tabligh yajuz alaihim an-nisyan. Jadi mungkin para entahlah. Qabla tabligh la yajuz alaihim an-nisyan. Sebelum menyampaikan tidak boleh para nabi lupa dalam penyampaian tersebut, dalam hukum yang nak disampaikan ataupun risalah yang diwajibkan oleh Allah untuk mereka sampaikan. Maka itu tidak harus bagi nabi melupakan perkara tersebut. Tetapi ba'da tabligh yajuz. Wa yajuzu ba'dahu li hifzihi ba'dahu wa li wujubi dhabtihi 'ala al-muballigh li ya'mal bihi wa li yuballighah. Jadi li yajuzu fala yajuzu 'alaihim qabla at-tabligh li hifzihi ba'dahu.
untuk dihafalnya setelahnya, dan juga wali wujubi dhabtihi, dan wajib dhabitnya, dhabit apa ni, apa yang disampaikan oleh Allah ala al-muballigh liya'mal bihi. Untuk diamalkan, wali yuballighah, untuk dia sampaikan pula. Siapa muballigh? Ha? Siapa yang muballigh? Allah. Allah yang menyampaikan. Ha? Muballigh. Faham? Baik. Wa yajuzu nisyan al-mansukhi mutlaqan qabla tablighi wa ba'da. Dan harus bagi Nabi nisyanul mansukh mutlaqan. Melupakan yang mansukh. Mana hukum hakam yang mansukh itu harus bagi Nabi lupakan. Dilupakan. Qabla tablighi wa ba'dahu. Sebelum tabligh dan ba'dahu. Jadi ada beberapa keadaan bagi hukum berkenaan dengan lupa ni. Ada tiga. Faham? Tiga hukum. Baik. Yang wajib disampaikan kepada umat, maka pada waktu tersebut la yajuz qabla at-tabligh. Qabla tabligh la yajuz ala al-anbiya an-nisyan. Jadi tidak boleh para nabi lupa. Boleh? Selepas disampaikan. Nah. Boleh jadi tak nabi lupa? Nah, boleh jadi. Baik. Manakala hukum berkenaan dengan yang mansukh. Apa hukum para nabi lupa dalam bab tersebut? Yajuz. Nah, qablahu wa ba'da. Qabla dan ba'da. Bagi yang mansukh. Boleh tak? Wa'lam anna ma jaza alaihim min al-a'radi al-bashariyati allati la tu'addi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah. Ya'lam anna ma jaza alaihim min al-a'radi al-bashariyah, yang diharuskan kepada ke atas para nabi, min al-a'radi al-bashariyah, min al-awsaf al-bashariyah, daripada sifat-sifat kemanusiaan ni, allati la tu'addi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah, yang mana tidak menyebabkan berlaku kekurangan kepada kedudukan mereka. Fa innama huwa bihasabi zawahirihim faqat. Nah, yang dilihat pada para anbiya itu hanya zahir sahaja. Hasabi zawahir. Zahir kita lihat para nabi alaihi wassalatu wassalam terkena kepada mereka a'rad basyariyah. Para nabi lapar. Nah, nabi ikat perut lebih 2 biji batu. Nah, nabi juga sakit. Nabi terkena tombak tinggal gigi nabi patah, nabi luka dan sebagainya dalam peperangan. Wa amma bawatin zahir saja, zahir. Amma bawatinuhum, manakala batin mereka, ha, fahiya ma'muratun bil asraril ilahiyah. Jantung ataupun dalaman para anbiya alaihi wassalatu wassalam ini ma'mur bil asraril al ilahiyah. Maknanya daiman muta'alliqah bi rabbil alamin, sentiasa tergantung hati para anbiya dengan Tuhan sekalian alam. Nah, boleh muta'alliqatun bi hubbi khaliqil bariyah, sentiasa terikat hati mereka dengan kasihkan khaliqil bariyah. Fala yahsulu, ini Allah, fala yahsulu minhum dajarun wala syakwa wala ta'awuhun minha, dan tidak berlaku sikit pun dalam hati para anbiya alaihi wassalatu wassalam dajar, syakwa, tidak ada penyesalan kepada mereka, tidak ada rintihan daripada mereka, tidak ada ta'awuh, maknanya sentiasa merintih, tidak ada. Bal la yaziduhum minhu illa qurban wa hubba, so dia tidak akan ada penyesalan. Bahkan yang ada kepada para nabi adalah tambahan kepada mereka makin dekat dan makin mereka kasih kepada Allah. Bal hadhihi alhalatu takunu fi kathirin min ummatihim. Jadi bahkan keadaan ni berlaku kepada kebanyakan umat mereka. Nah, fa kaifa bihim alaihi wassalatu wassalam? Bagaimana dengan mereka? Lebih utama lagi. Boleh faham? Dan disebut oleh al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali rahimahullahu taala, dikatakan la yajuzu 'ala al-anbiya'i al-ighma'u at-tawilu az-zaman. Jadi tidak harus para nabi juga ighma',
maksudnya dalam keadaan koma ataupun dalam keadaan yang pitam panjang. Dan ini dijazamkan juga oleh Al-Imam Al-Bulqini, dan pendapat ini juga diikuti oleh Al-Imam As-Subki rahimahullahu taala. Faham? Jadi dikatakan oleh para ulama, ala anna al-ighma'a alladhi yahsulu lahum laysa kal-ighma' alladhi yahsulu li ghairihim. Yang berlaku kepada Nabi, para anbiya, tidak sama dengan ighma'nya kita manusia biasa. Innama huwa ghalabatul awja' lil hawas az-zahirati faqad dun al-qalb. Yang berlaku hanya kepada zahir sahaja. Maknanya kalau para anbiya alaihi wassalatu wassalam berlaku kepada mereka ighma, kalau berlaku. Nah, yang berlaku tadi hanyalah ala hasab az-zahir. Zahir sahaja. Batin mereka, jantung hati mereka tetap hidup dan jaga. Qala, kenapa? Li'annahu qad warada annahu innama tanamu a'yunuhum duna qulubihim. Ada warid dalam hadis yang menyebut, kata para anbiya alaihi wassalatu wassalam, hanya tidur mata mereka tapi jantung mereka tetap jaga. Fa idza hufizat wa usimat minan naumi fa minal ighma'i aula. Kalau dijaga dan mereka ini daripada tidur pun jantung mereka tetap jaga, kata lagi daripada ighma', ighma' lebih aula lagi untuk dijaga oleh Allah. Kalau tidur, nah tidur pun dijaga oleh Allah Taala, hati mereka, jantung mereka tetap sedang, apatah lagi ketika mana mereka ighma'. Kalau mereka berlaku pitam. Kalau berlaku pitam. Cuma yang jadi bahasan Imam Ghazali rahimahullah, irma tawid. Maksudnya koma. Koma mustahil kepada para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Mana? Mustahil berlaku koma kepada para Nabi. Baik. Dan juga pandangan yang masyhur, imtina'ul ahlami 'alaihim kama qalahu an-Nawawi ay yamtani'u 'alaihimul maniy fil manam li'annahu min asy-syaitan wa huwa la sultata lahum lahu 'alaihim. Jadi yang masyhur adalah larangan, maksudnya mustahil para anbiya alaihi wassalatu wasalam berlaku ihtilam dalam tidur. Ihtilam makna dia apa dia? Mimpi keluar mani. Mimpi keluar mani mustahil bagi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kenapa? Karena mimpi keluar mani ini biasanya minas syaitan, daripada syaitan. Jadi tak boleh kata para nabi pernah mimpi. Tak, nabi tak pernah mimpi. Itu pandangan yang masyhur. Nah, dan ini pandangan yang kuat. Baik. Walamma awjabat al-mu'tazilatu irsal ar-rusul bina'an 'ala qa'idatihim min wujub as-salahi 'alaihi ta'ala. Ila mana? Aujabat al-Mu'tazilah. Mu'tazilah mewajibkan pengutusan para rasul berdasarkan kepada kaedah yang mereka pegang, iaitu apa dia? As-salah wal aslah. Salah wal aslah adalah kaedah utama yang dipegang oleh Mu'tazilah. Boleh? Jadi kaedah tersebut mereka mewajibkan salah kepada Allah Taala. Nah, wal aslah fi haqqi 'abidihi an yursila ilaihim ar-rusula. Dan aslah, jadi yang terbaik kepada hak hambanya adalah apabila diutuskan rasul. Liyunabbihuhum ala ma yunajjihim minal mahalik. Iaitu untuk menerangkan dan juga memberi perhatian kepada umat ini, kepada hamba-hambanya, ala ma yunajjihim minal mahalik, yang menyelamatkan mereka daripada kerosakan. Wa ma yubiquhum fiha wa ahalahus suman asumaniyah. Nah, sumanniyah wal barahimah. Sumanniyah ni bi fathhi sin wa sukunil mim wa kasri nun wa tasydidil ya. Nah, sam no? Wa sukunil mim. Sam niyah. Bukan sumanniyah. Samniyah. Dah tu. Samniyah nisbah ila samni. Wa yuqalu lahu suman. Riwal barahimah jam'un min al-hindi ashabu birham atau barham. Wa syubhatuhum fi istihalati irsal ar-rusul anna al-'aqla yughni 'anhu. Mereka mengatakan tidak mustahil diutuskan para rasul, tak utus pun tak apa, kata kerana akal dah cukup dah untuk menentukan sesuatu dari baik ataupun tidak. Ya anna ma ja'a bihi ar-rasul in kana muwafiqan lil 'aqli hasanan 'indah fahuwa yaf'aluhu wa illam ya'ti bihi
وإن كان مخالفا قبيها يتركه، وإن لم يكن عنده حسنا فلا قبيها إن احتاج إليه فعله وإلا تركه. فيكون إرسال الرسل عبثا، والعبث محال على الله تعالى. Jadi dia kata nabi-nabi diutuskan kana muwafiqan lil aqli hasanan indahu. Mana-mana yang muwafaqah dengan akal maka baik. Nah, fa huwa yaf'aluhu. Boleh. Dan mereka akan buat. Wa in lam ya'ti bihi wa in kana muqalifan qabihan yatrukuhu. Kalau dia benda yang bercanggah maka mereka akan tinggalkan. Nah, yang tak elok mereka akan tinggalkan. Jadi elok tak elok dengan akal. Maknanya benda ni sangat-sangatlah fasad. Sebab akal mujarrad tidak akan mampu untuk tahu benda baik benda tidak baik. Karena orang ni dia terbina dengan kalfiat dia sebelum tu. Dan dia terbina dengan pengalaman dia sebelumnya. Dan akal ni makin besar, makin matang ataupun tidak matang melihat kepada kalfiat dia. Boleh. Atau pembinaan akal ni perlu kepada beberapa elemen yang penting untuk bina akal tersebut. Ini disebut oleh Syekh Ali Jumaah hafizahullah dalam mukawinat akal al-muslim tu ada disebut beberapa elemen yang diperlukan. Hawas as-salimah. Nah. Kemudian apa lagi? Pengalaman dia sebelum ni, khalfiat dia sebelum ni. Dia ada pengalaman. Pengetahuan dia. Jadi itu semua proses dalam pembinaan akal yang salim. Ya, kalau orang ni dia hidup dalam kelompok perompak. Lagi dia merompak tu kerja yang bagus. Akal dia tak dia terima kerja lain hak bagus meningkat merompak. Sebab dia duduk kelompok tu. Dia hidup dalam kelompok ni semua telanjang bogel semua. Bagi dia telanjang bogel ni kira kemah dah. Ha? Jadi kalau makan babi, makan apa ni anjing, makan binatang-binatang yang tak elok. Kalau dia rasa sedap, akal dia kata sedap. Maka akan makan benda tersebut. Faham? Jadi sebab tu tidak cukup dengan perkara tersebut. Jadi pandangan mereka ni pandangan yang batil. Nah, dan tidak boleh diterima. Nazaran ila annahu abath. Kata mereka ni sia-sia. Likaunil aqli kafian anhu. Karena akal cukup dah. Asyara ila raddi alaihim biqaulihi. Bila disebutkan ni, Mu'tazilah kata wajib. Karena apa? Karena ni salah wal aslah. Guna dengan kaedah mereka. Dan aslah bagi hamba ini adalah diutuskan Nabi. Karena untuk menerangkan kepada mereka yang baik. Dan menunjukkan kepada mereka. Ataupun menghalang kepada mereka melakukan perkara yang tidak baik. Manakala Barahimah dan juga Samniyah pula menyatakan bahawa tak payah. Utuskan Rasul ini sebenarnya adalah sia-sia saja. Nampak? Maka Al-Imam Dardi rahimahullah mengucapkan dalam bait dia yang ke-53 irsaluhum tafaddulun wa rahmah. Itu dijawab balik kepada Mu'tazilah dengan Samniyah. Lil alamin jallamu lin ni'mah. Jadi pengutusan para rasul adalah merupakan kelebihan dan rahmat daripada Allah kepada sekalian alam, dan ini adalah sebesar-besar pemberian nikmat daripada Allah. Jadi ini bukan wajib pun kepada Allah. Allah Taala tak mau utuskan pun tak ada masalah. Jadi ini mujarrad tafaddul wa rahmah min Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jawapan daripada Imam Dardir rahimahullah, dan ini yang dipegang oleh ahli sunnati wal jamaah. Baik. Irsaluhum tafaddulun. Irsaluhum tafaddulun. Maksudnya utusan para rasul di kalangan manusia ini kepada makhluk Allah Ta'ala. Minas thaqalain. Ya, minas thaqalain, iaitu di kalangan jin dan manusia. Daripada Nabi Allah Adam alaihi salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah mujarrad tafaddul wa rahmah min Allah subhanahu wa ta'ala. Semua adalah apa ni, semata-mata kelebihan dan juga semata-mata rahmat daripada Allah. Irsaluhum tafaddulun wa ihsanun min Allah wa rahmatun minhu lil alamina wa laysa biwajibin alayhi, tidak wajib kepada Allah. Lima alimta annahu al-fa'ilul mukhtar. Nah, kamu ketahui bahawa Allah itu fa'ilul mukhtar. Kita dah belajar sebelum ni tentang af'alul ibad. Tidak? Tentang af'alullah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala fa'ilul mukhtar. Tidak ada yang mewajibkan kepada Allah dengan sesuatu.
Tidak ada yang melazimkan Allah dengan sesuatu. Alladhi la haraja alaih wa la yus'alu amma yaf'al. Nah. Jadi tidak ada apa-apa yang nak memaksa Allah Ta'ala dan tidak ditanya kepada Allah apa yang dia lakukan. Tak perlu dipersoalkan. Aku suka Allah Ta'ala nak buat apa pun. Walabi mustahil. Dan bukan juga mustahil seperti yang diucapkan oleh Samniyah dengan Barahimah. Li'annal aqla idha qala wa nafsahu qad yaghfalu an aktharil ahwalil munasabati lahu fi ma'ashihi. فكيف بدقائق الشرع والسمعيات التي لا تتلقى الا من الصادقين. Akal dia ni banyak benda lagi yang kehidupan dia sendiri pun kadang dia tak selesai lagi kalau guna akal saja. Faham? Tak guna akal dia saja ada banyak benda kehidupan dia sendiri pun dia tak boleh nak selesaikan. Apatah lagi yang berkait dengan syariat, yang berkait dengan samaiyat. Nah, benda yang tidak pernah dia lihat. Allati la tutalaqqa, yang mana tidak akan dapat melainkan minas sadiq, daripada yang benar. Faham? Jalla muli bi dhammil mim wa kasril lam ay bu'ti. Nah. Jalla muli ni'mah ay mu'ti ni'mah. Ini adalah sebesar-besar pemberian nikmat allati min ajalliha irsalu rusuli ilaina, yaitu yang paling besar adalah diutuskan para rasul kepada kita. Falahul hamdu ala dhalika wa ala kulli hal. Ini semua adalah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Terus masuk kepada sama'iyah. Saya kok ada yang penting di sini yang disampaikan dalam ayat. Ini disebut oleh Imam As-Siba'i, Imam Sibai rahimahullahu taala, tatimmah, kata beliau, fi irsalir rusul taqwiyatun lil aqli fi ma yastaqillu bi ma'rifatihi ka wujudil bari taala wa ilmihi wa qudratihi. واستفادة الحكم من الرسل فيما لا يستقل العقل أو استفادة الحكم من الرسل فيما لا يستقل العقل بمعرفته كمباحث الكلام والرؤية والمعاد الجسماني وتعليم الأخلاق الفاضلة الراجعة إلى الأشخاص وسياسات الشاملة العائدة إلى الجماعات من المنازل والمدن وغير ذلك من الثمرات والفوائد والغايات الراجعة لإرسال حسب ما جرت به العوائد. Baik. Jadi pengutusan para rasul ini taqwiyah lil aql. Ini menguatkan akal lagi. Fima yastaqillu bi ma'rifatih. Dan fima la yastaqillu al aql bi ma'rifatih. Maksudnya ada yang menguatkan lagi akal kita kepada ma yastaqillul aqlu bima'rifati. Maksudnya akal kalau guna betul, ya boleh juga apa ni mengetahui tentang perkara tersebut. Seperti wujudil bari, wujudnya Allah Taala. Maksudnya kalau guna akal betul, dia akan jumpa juga Allah wujud. Qudrah bagi Allah Taala. Kalau dia guna akal, dia akan tahu kata tak akan wujud alam ini melainkan dengan Qadir, Tuhan yang Maha Qadir. Maka dia akan tahu Allah itu Qadir. Jadi takkan tahu, dia akan tahu dengan akal juga kalau dia gunakan betul-betul bahawa Tuhan yang menjadikan tu punya ilmu. Nah, alim. Tidak? Dan ada lagi yang lain katanya itu untuk menguatkan akal. Karena itu menguatkan taqwiyatul aql. Jadi irsalur rasul itu tadi yang pertama, tujuan dia taqwiyatul aql. Menguatkan akal lagi. Kita dah ada akal, jadi dikuatkan lagi akal tadi dengan sesuatu yang akal boleh gunakan untuk mengetahuinya. Dan satu lagi, bima la yastaqillul aqlu bima'rifatih. Maksudnya akal
la yastaqil al-aql. Akal saja tidak boleh untuk nak mengetahui tentang perkara tersebut. Jadi dia mengambil istifadah hukum. Tadi taqwiyah. Yang kedua istifadah hukum. Dia mengambil faedah pula daripada utusan para rasul dengan cara dia mengetahui benda yang akal tidak mampu untuk nak cerna perkara tersebut. Akal tak mampu. Apa dia contohnya? Kal-kalam. Sifat kalam bagi Allah Ta'ala. Nak tahu macam mana kalam bagi Allah Ta'ala? Boleh fikir? Nah, tak boleh dia fikir. Dia tak boleh guna akal nak tahu kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam dan sebagainya. Faham? Tapi kalau wujud, Allah Ta'ala kudrah, Allah Ta'ala ilm, Allah Ta'ala, yang tu akal boleh fikir. Maknanya, Tuhan yang menjadikan, sudah tentu, alam ni kalau jadi, mesti ada yang menjadikan. Jadi kalau guna akal yang salim. Dan yang menjadikan, mesti ada kudrah. Yang kudrah ni, ada ilmu. Kalau tidak, mana boleh nak buat dengan diqah. Dengan terperinci macam ni. Tapi kalau sifat kalam, mabahisul kalam, ru'yatillah subhanahu wa ta'ala, macam mana nak tahu kata dia boleh tengok Allah, tak boleh tengok? Maka mau tak mau dia kena istifadah daripada ilmunya para rasul. Ha? Ha. Dan juga ma'ad jismani. Akan berlakunya kebangkitan semula nanti di akhirat. Macam mana kita nak tahu kata kita akan bangkit semula di akhirat? Maka istifadah hukum daripada ilmunya para rasul. Boleh. Dan juga ta'lim akhlaq al-fadilah. Akhlaq al-fadilah. Mengaji akhlak yang mulia. Kepada yang mana kembali kepada ashqas. Kembali kepada individu tersebut. Macam mana nak tahu kata ni akhlak ni mulia ataupun tidak mulia? Nah, melainkan disebutkan oleh Nabi. Dan macam mana nak tahu kata ini benda yang tidak elok, yang hakikat nampak macam comel, tapi sebenarnya tidak comel. Seperti yang disebut oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitabnya Ihya, kalau dibaca ada sebahagian akhlak yang kadang-kadang kita nampak macam elok dah, rupanya tak elok juga. Nampak tak? Daripada mana datang semua ni? Daripada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Faham? Jadi ada dua. Kata ulama, faedah diutuskan para rasul, yang pertama taqwiyatul aql, yang kedua istifadah hukum min ar-rasul, mengambil hukum daripada para rasul. Boleh. Lepas tu macam mana nak siasah dengan manusia, kehidupan dengan manusia bagaimana dan sebagainya, ni semua diambil daripada siapa? Diambil daripada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Itu secara umum berkenaan dengan sifat-sifatnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita dah bincang panjang lebar. Beberapa majlis kita bincang tak tahulah pasal rasul ni saja. Walaupun tiga baik ya. Nah. Tiga baik. Tak tahulah berapa kali pertemuan kita untuk bincang bab rasul. Kemudian kita masuk al-qismu salis as-sam'iyyah. Nah, berkenaan dengan sam'iyyah. Kenapa dinamakan sam'iyyah? Karena kita mendengar perkara tersebut. Nah, karena ini disampaikan melalui tariq sama. Nah, melalui jalan pendengaran. Kita mendengar daripada Rasul. Kita tidak melihat ayat. Lepas itu dipanggil sama ayat. Nah. Kemudian kata al-imam, وَيَلْزَمُ الْإِمَانُ بِالْحِسَابِ وَالْحَشْرِ وَالْعِقَابِ وَالثَّوَابِ وَلَمَّا كَانَتْ مَبَاحِثُ هَذَا الْفَنِّ ثَلَاثَةً. Bila mana mabahis hadal fan, iaitu ilmu akidah ini, ada tiga pembahagian perbahasannya yang paling utama. Iaitu apa dia? Ilahiyatun wa nubuwatun wa sam'iyatun wa qad taqaddama al-kalamu ala bayanil awwalain. Ah, kita dah habis maksudnya 2/3 kitab dah habis. 2/3 perbahasan ilmu kalam dah selesai. Ada satu bahagian saja lagi untuk kita selesaikan. Nah, untuk kita menyelesaikan fardu ain bagi kita. Syara'a fi salisi wa huwa sam'iyyah. Dan baru masuk kepada yang bahagian ketiga iaitu as-sam'iyyah. Jadi dimaksudkan si sam'iyyah hiyal umuru allati la tu'rafu illa min as-sam'. Sesuatu perkara yang tidak diketahui melainkan melalui sam', melalui pendengaran. Wa laisa lil 'aqli fiha majal. Karena akal tidak ada majal dalamnya. Akal tidak boleh untuk nak cerna tentang sam'iyyah ni. Yang tak tahu macam mana hasy, nasy, mizan, nah berlaku soal laku mi'at, nanti akan nasyid balik, bangkitkan semula daripada kubur. Tak tahu macam, tak tahu. Enggak? Jadi akal tidak boleh untuk nak kata, ini betul, ini tidak betul. Nah, karena tidak sampai akal kita untuk fikir tentang kau tersebut. Boleh. Wa yalzamu al-imanu bil hisabi, dan wajib bagi setiap mukallaf itu beriman bahawa adanya hisab bil hisabi. Yang ini hisab di padang mahsyar. Wal hasyri,
juga wajib beriman adanya perhimpunan di mahsyar. Wal iqabi, dan juga beriman dengan adanya siksa di atas dosa dan kekufuran. Nah, was sawabi, serta adanya balasan pahala dan nikmat dalam syurga di akhirat kelak. Baik. Wa yalzamu ay yajibu 'ala al-mukallafina al-imanu ay at-tasdiqu. Jadi wajib 'ala al-mukallaf. Jadi wujubul usul. Jadi wajib ni wajib usul. Yani man ankarahu kufrun. Siapa ingkar dengan perkara ni kufur dia. Kenapa? Karena subutnya dengan Al-Quran dan hadis dan ijma'. Boleh? Ini perkara ni kena jaga-jaga. Al-imanu ay tasdiqu bil hisabi. Iaitu beriman dengan apa dia? Iman di sini maksudnya apa? Tasdiq. Ini membenarkan. Apa dia? Bil hisab. Hisab dari segi lughah apa dia? Wa huwa lughatan al-addu. Wastilahan tauqifullahi ibadahu fil mahsyari ala a'malihim. Fi'lan aw qawlan aw i'tiqada. Tafsilan bi an yukallimahum Allah ta'ala bi kalamin qadimin laisa bi harfin wala sautin. Bi an yuzila anhum al-hijab hatta yasma'uhu aw bi sautin yakhluquhu Allah ta'ala yadullu 'alayhi وقد يكون من الملائكة فقط وقد يكون منه تعالى ومن الملائكة جميعا. Jadi beberapa ahwal di sini disebut secara langsung oleh al-Imam Dardir rahimahullahu taala tentang ahwal al-hisab. Nah. Jadi hisab segi lughah makna dia ad, kira. Itu panggil hisab. Dia panggil ilmu hisab. Ilmu kira-kira. Nah, kita nak mengira ni. Istilah. Nah. Istilahnya, istilah apa dia maksud istilah? Hah? Apa maksud istilah? Apa dia? Ittifaq ta'ifah mu'ayyanah kan? Maksud ittifaq kumpulan yang tertentu ke atas istilah tertentu ataupun ke atas satu macam dalam bahasa Arab ni dia punya takrif pada istilah ittifaqun ta'ifatun ittifaqu ta'ifatin muayyanatin. Ha, lupa habis dah sama saya pun lupa juga. Lupa hak tu lah, lupa hak yang ayat dia tu tak ada sebut di sini. Tak apa, nanti tunjuk balik. Jadi ittifaq ta'ifah mu'ayyanah, itu istilah. Nah, ke atas menentukan makna tertentu pada pada bab yang mereka bincangkan. Tauqifullahi ibadahu. Tauqif. Tauqifullahi ibadahu fil mahsyari ala a'malihim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tauqif, maksudnya mereka ditahan oleh Allah taala para hamba-Nya fil mahsyar, di mahsyar ala a'malihim. Ha, ke atas amalan yang mereka lakukan fi'lan atau qawlan atau i'tiqada. Sama ada perbuatan mereka, ucapan mereka ataupun i'tiqad mereka. Nah. Baik, dalam Al-Quran Allah taala sebut tentang hisab ini, dalilnya sari'ul hisab disebut. Wallahu sari'ul hisab. Nampak tak? Dalam Quran juga Allah Ta'ala sebut, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu semua ayat dalil menunjukkan bahawa adanya hisab. Kemudian Nabi SAW sebut dalam hadis, hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Itu dalil-dalil semuanya menunjukkan bahawa berlakunya hisab. Apa hikmahnya hisab? Hikmahnya hisab dalam keadaan Allah dan Maha mengetahui terhadap sesuatu yang berlaku. Nampak tak? Belum nak hisap lagi, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kalau tak kira pun Allah Ta'ala tahu dah hamba ni berapa banyak pahala baik dia, berapa banyak yang tak eloknya dia buat dan sebagainya. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tapi kenapa dihisap juga? Kata ulama, Al-Imam Jalal Ad-Dawani rahimahullah mengatakan, al-hikmatu fil hisabi ma'a anna Allah alimun bitafasili a'mali al-ibadi. Dalam keadaan Allah mengetahui secara sempurna, secara terperinci tentang amal ibad,
apa dia? An tazhara fadailul muttaqin. Apa ana? Atau an tuzhira fadailul muttaqin wa manaqibuhum. Tuzhira. Untuk diperlihatkan fadilat ataupun kedudukan orang-orang yang bertakwa dan juga manaqib mereka. Kedudukan mereka. Wa fadaihul usati wa masalibuhum ala ahli al-arasati tatmiman limasarratil awwalina wa hasratil akhirin. Dan juga untuk nak memperlihatkan keburukan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Jadi pada hari hisab tersebut, tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan kedudukan orang yang tinggi di sisi Allah dan untuk menunjukkan keburukan orang yang mengingkari Allah Ta'ala. Nah, ini sebagai menyempurnakan kegembiraan kepada orang yang pertama, iaitu kelompok yang baik, muttaqin, dan juga untuk memberikan kesesalan kepada yang peringkat kelompok yang kedua. Faham? Itu maknanya. Dan itu hatta hikmah berlakunya hisab. Baik. Kemudian di sini disebut tauqif di sini makna daripada ta'lim, ta'limullah. Yani Allah Ta'ala memaklumkan kepada hamba-Nya fil mahsyar ala a'malihim, tauqifullah wa ta'limullah. Allah Ta'ala memaklumkan kepada mereka apa yang dilakukan oleh hamba-Nya fil mahsyar, pada mahsyar, pada amalan mereka. Boleh. Tafsilan bi an yukallimahu Allah. Jadi hal, nah? Hal kepada tauqif. Jadi tauqifu tafsilan. Hal kaunihi tafsilan. Bi an yukallimahum Allah Ta'ala bi kalamin qadim. Dan kemudian Allah Ta'ala akan berkata dengan mereka dengan kalam qadim, laisa biharfin wala sautin, karena huruf dan saut ini adalah makhluk dan mustahil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pandangan pertama. Ada pandangan pertama menyebut kata ketika hisab nanti Allah akan bertanya dan juga sendiri memperlihatkan kepada hamba tersebut, Allah sendiri yang akan laksanakan perkara tadi. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagaimana ucapan Allah Ta'ala tersebut, kalam Allah Ta'ala bagaimana dengan kalam qadim? Dan Allah Ta'ala akan buka hijab kepada hamba tersebut yang hamba tadi boleh memahami kalam qadim Allah Ta'ala. Biduni saut wala harf. Tanpa suara, tanpa huruf. Faham? Dan juga ada pandangan ulama juga mengatakan, au bisautin, ataupun dengan suara, yaqluquhu Allah Ta'ala yadulu alaih. Ya Allah Ta'ala menciptakan suara tersebut untuk didengar oleh hamba tadi. Hamba itu dengar, dapat. Waqad yakunu minal malaikah. Dan ada juga pandangan yang mengatakan bahawa yakunu al-kalam minal malaikah. Malaikat yang bercakap. Malaikat yang akan bercakap pada hari tersebut. Waqad yakunu minhu ta'ala wa minal malaikati jami'ah. Dan kemudian boleh jadi daripada Allah dan juga boleh jadi daripada malaikat sekaligus. Ataupun ada keadaan tertentu malaikat yang akan berbicara, keadaan tertentu yang Allah sendiri yang akan berbicara. Jadi ini ahwal ketika hisab. Faham? Baik. Wa kaifiyatuhu mukhtalifatun. Kaifiyat hisab ini mukhtalifah. Hu kembali kepada hisab. Fa minhu al-yasir wa minhu al-asir. Was-sirru wal-jahru wal-fadlu wal-'adlu 'ala hasabi al-a'mali fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Kaifiatnya berbeza. Ada yang yasir, ada yang asir. Ada yang senang, ada yang susah. Ha? Muktalifah. Baik. Dan ada yang dirahsiakan, ada yang diperlihatkan. Golongan mukminin dihisap dengan sir. Manakala golongan munafikin dan golongan kufar dihisap dengan jahar. Begitu juga manusia, jin. Jin yang di kalangan mukminin pun akan dihisap dengan sir. Mana dia? Dan dalam keadaan yang sama, satu waktu yang sama. Adakah dihisap dia seorang-seorang macam tu? Tak, dihisap dalam waktu tempoh yang sama. Jadi dalam masa yang sama, semua orang dihisap dan dia duk rasa dia seorang yang dihisap pada waktu itu. Dia tak rasa orang lihat sebelah dia pun dihisap. Tak, sedang orang sebelah dia pun sedang dihisap juga. Mustahil bagi Allah? Tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Nah. Kalau Allah Ta'ala boleh beri kepada kita ni dengan pemberian sesuatu, dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ta'ala memberikan kepada kita dalam tempoh masa yang sama,
Kalau hak demen mengaji, hak faham, hak tak faham, hak yang faham banyak, faham sikit, diberi oleh Allah Ta'ala dalam masa yang sama. Dan tu Allah Ta'ala khadir untuk melakukan perkara tersebut. Bagaimana keadaan di akhirat lebih lagi? Karena takkan di akhirat Allah Ta'ala akan kurang dalam bab tersebut. Mustahil bagi Allah. Sebab tu kena mengaji dalam bab hisab ni. Kalau kata orang dah faham betul-betul tentang sifat Allah Ta'ala, tentang kudrah Allah Ta'ala, maka dia tidak akan lagi bertikai dalam bab tersebut. Boleh? فَمِنْهُ الْيَسِيرُ وَمِنْهُ الْعَسِيرُ. Ada yang susah. Ada yang sir, ada yang jahar. وَالْفَضْلُ وَالْعَدْلُ. Dan ada yang dihisab dengan fadl, ada yang dihisab dengan adl. عَلَى حَسَبِ الْعَمَالِ. Mengikut kepada amal masing-masing. Sebab itu, di akhirat nanti kata ulama, hisab ni ada tiga bahagian manusia. Salah sufiyah. Ada terbahagi kepada tiga kelompok manusia. Ada kelompok yang la tuhasabu asla. La tuhasibu asla. Mereka tidak akan dihisab tu. Ini kelompok yang pertama. Dan ada satu firqah lagi. Tuhasabu hisaban yasira. Tuhasabu hisaban yasira. Mereka dihisab dengan hisab yang ringan. Yang ketiga. Firqatun tuhasabu hisaban syadida. Jadi yang tidak dihisab langsung. Ada riwayat yang menyebutkan kita ini di kalangan para Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Nanti kita akan tengok di belakang ayat tersebut. Kita akan baca. Jadi ada tiga kelompok manusia pada akhirat. Ada yang tidak dihisab langsung. La tuhasabu asla. Tak dihisab pun. Maksudnya, dapat-dapat dia, masuk syurga tu. Baik yang ni, la tuhasabu asla ni, adakah kepada mukmin saja? Tak. Kafir pun boleh jadi? Boleh. Kafir pun ada pandangan juga, ada dia punya maratib juga. Ada orang yang mereka ini tak dihisap langsung kepada dia. Mana ini nampak-nampak muka tahu dah ahli neraka. Maksud tuan tak dihisap dah. Maksudnya ini nampak-nampak dah muka ahli neraka lah. Neraka tu tak payah hisap. Yang satu lagi tak dihisap juga, masuk syurga tu. Dua, tak dihisap. Yang kedua dihisap dengan hisap yasir. Hadha lil mu'minin faqat. Dihisap tapi hisapnya yasir. Hisab tadi untuk apa? Ya untuk tadi, hikmah dia. Untuk memperlihatkan kedudukan orang yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Maka pada waktu tersebut, bila nampak hisab tersebut, maka tahu kedudukan dia. Ini pahala kamu, ini dosa yang kamu lakukan, aku ampunkan dosa kamu, dan aku lipat gandakan apa yang telah kamu lakukan ketika di dunia. Masuk syurga. Maka orang akan nampak, Masya Allah, rahmatnya Allah Ta'ala pada kita tersebut. Itu kalau orang tanya apa rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kalau kata ada orang masih lagi masuk neraka. Kita kata rahmat Nabi kepada ahli neraka adalah orang tersebut kemungkinan sepatutnya dia berada di neraka yang lebih rendah. Maka dia dinaikkan sedikit untuk neraka yang atas sikit daripada itu. Faham? Itu pun rahmat Nabi kepada dia. Boleh. Kalau paling rendah tu habislah. Paling bawah sekali seperti iblis dan sebagainya, kerana dah tercabut rahmat daripada hati Nabi kepada iblis. Iblis dah tak ada dah. Nabi tidak ada hazzur rahmah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis yang disebut hazzur minasyayatin yang ada dalam jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibedah oleh Sayyidina Jibril dengan Mikail ketika Nabi kecil, dibuang hazzur minasyayatin tadi ni, makna dia apa? Tempat untuk diberi rahmat kepada syaitan. Dibuang daripada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syaitan terkeluar daripada rahmat tersebut. Baik. Kemudian yang kelompok ketiga dihisap dengan hisap yang syadid. Ini juga kepada muslimin pun ada dan kafir pun ada. Yang dihisap dengan hisap yang syadid. Baik. Kemudian fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Diampunkan yang dikehendaki oleh Allah, diazab kepada yang siapa Allah Taala kehendaki. Moga Allah Taala ampunkan kita. Amin. Wa yakunu lil mu'minina wal kafirin. Dan ini berlaku kepada mukmin dan kafir. Insan wa jinna. Nah, sama ada manusia dan jin. Ba'da aqdhihimul kutuba liqawlihi ta'ala fa amma man utiya kitab fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
وأيسر الحساب محاسبة الله فقط، حتى لا يعلم بذلك إنس ولا جن ولا ملك يقول له تعالى: هذه سيئتك قد غفرتها لك، وهذه حسنتك قد ضاعفتها لك. Dan ini ada juga yang paling ringan, aisarul hisab. Paling ringan hisab adalah muhasabatullah ta'ala faqat. Allah Ta'ala muhasabah dia. Allah Ta'ala muhasabah dia. Sehingga dia tidak diketahui manusia dan jin yang lain, tak tahu kata dia sedang dihisab oleh Allah pada waktu itu. Ini kepada siapa ni? Kepada orang yang menutup aib seorang Muslim ketika di dunia. Orang yang menutup aib ketika seorang Muslim ketika di dunia, maka dia diampunkan Allah Ta'ala sampai peringkat macam ni. Ha? Disebut dalam Sahih Bukhari, hadis dia. Hadis dalam Sahih Bukhari diceritakan seorang lelaki ini tanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kemudian Nabi ceritakan ada seorang lelaki, yang mana lelaki tersebut ketika di padang mahsyar di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala beritahu kepada dia, fulan, kamu buat macam ni, kamu buat macam ni pada hari sekian-sekian, pada waktu sekian-sekian. Maka dia pun mengaku tidak mampu untuk dia nak tolak tersebut. Maka dia kena mengaku. Ya. Diperlihatkan amalannya satu persatu. Dan hampir luruh daging-daging yang ada di muka dia kerana terlalu malu. Malu dengan apa yang dia lihat, dia lakukan. Kemudian Allah Ta'ala kata, aku ampunkan semua yang kamu lakukan. Ditunjukkan dosa dia. Dan dia takut. Dan dia malu. Malu ramai orang ni. Dan lihat pula jelas-jelas depan mata dia. Kemudian Allah Ta'ala kata kepada dia, aku ampunkan semua yang kamu lakukan. Dan semua tempat sebut aku gantikan dengan pahala. Dan kemudian Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, pegang tangannya, masukkan dia dalam syurga. Masa ditarik tangan dia ke dalam syurga, dengan orang-orang yang di mahsyar pakat sebut, beruntung orang ini, tak ada dosa apa. Nah, terus masuk syurga, tanpa dihisap. Apa makna dia? Maknanya, orang seorang pun tak tahu kata dia dihisap tadi. Dan hadis itu cerita macam dia dihisap, tak sebenarnya seorang, seakan-akan orang tidak melihat langsung dia dihisap. Dan seakan-akan dia terus ditarik oleh Allah masuk ke dalam syurga oleh para malaikat. Tarik terus masuk dalam syurga tanpa dihisap sedikit pun. Sedangkan tadi muka dia nak luruh dah kulit-kulit daging. Daging-daging muka nak luruh dia. Jadi bila ditanya apa dia amalan dia lakukan, ini orang yang menyembunyikan aib seorang Muslim yang lain. Maksudnya dia menjaga aib seorang Muslim yang lain, maka Allah Ta'ala jaga aib dia ketika di akhirat nanti. Jadi kita kena jaga aib orang. Nah, jaga aib orang, insyaAllah Allah Ta'ala jaga aib kita. Allah Ta'ala tak akan sebarkan aib kita nanti di depan masyarakat umum. Tak. Dan di akhirat nanti. Boleh. Ini orang yang melakukan sedemikian. Bukan dalam Sahih Bukhari dan ada dalam apa ni, Mukhtasar Imam Ibn Abi Jamrah. Ada hadis dia. Dalam Mukhtasar Al-Imam Ibn Abi Jamrah. Hadihi sayyiatuka qad ghafartuha lak, wa hadihi hasanatuka qad da'aftuha lak, wa la yakunu lil ma'sumin. Dan hisab tidak akan berlaku kepada maksum. Yang kepada orang-orang yang maksum. Malaikat, para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka tidak akan dihisab. Wa yustasna mimman yuhasabu sab'una alfa. Dan pengecualian. Mimman yuhasabu, daripada yang dihisab ni adalah berapa? 70 ribu orang. Yang mereka ini tidak akan dihisab. Nah, mereka ni terkecuali. 70 ribu ni terkecuali. Boleh? Afdaluhum Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakr Siddiq adalah yang paling afdal daripada 70 ribu tersebut. Dalam riwayat disebutkan kita 70 ribu saja, sikitnya. Sahabat saja dah 124 ribu. 70 ribu jam kita. Bagi tak ada apa ni. Itu macam mana ni? Jangan bimbang. Ada riwayat. Riwayat ni yang penting. Dalam riwayat disebutkan, kata Nabi SAW, A'tani Rabbi 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin. Fastazadtu Rabbi fazadani. Ada riwayat yang sebut macam tu. Diberi kepada aku, kata Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala 70 ribu di kalangan umatku masuk syurga tanpa hisab. Dan aku minta lagi kepada Allah untuk ditambah. Maka Allah tambahkan lagi. Berapa tambahan? Tak disebut. Faqala li hakadha hakadha. Maksudnya, dengan nakirah. Maksudnya apa dia? Banyak cik oi. Kalau Allah Ta'ala kata tambah tu dah banyak.
Bagi mula-mula 70 ribu dah. Kalau suruh tambah, takkan nak tambah 2 orang. Nah, tak banyak. Dan ada riwayat yang lain disebut. Ini riwayat yang lain. Kata di sini, kinayah an kaunihi a'tahu min ghairi adadin. Ini kata hakadha, hakadha. Ini kinayah kepada apa? Min ghairi adad. Maksudnya, banyaknya yang akan masuk tanpa hisab. Bukan 70 ribu saja. Ada riwayat itu. Alhamdulillah. Nah, moga-moga kita tu. Tapi tak sudah yakin tinggi sangat lah. Tengoklah siapa dia yang afdaluhum Abu Bakar Siddiq. Nak kena ada akhlak macam Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Faham? Habis asyarah mubasyari bil jannah. Sahabat Badar, sahabat Nuh, sahabat ni. Awliya, kibar. Buka dalam manaqib para sufi, manaqib sufia. Buka manaqib berapa ribu dah kat dalam tu. Buka tabaqat para muhaddisin, tabaqat mufassirin, nah, ulama, tabaqat syafi'iyah, tabaqat hanabil. Jam tu kita. Kita tak ada tabaqat apa ni. Nama kita tak disebut mana-mana tabaqat. Macam mana nak buat ni? Kacau kita. Dalam hadis disebut, dalam hadis yang lain dikata di sini, di Makkah ni digelar dengan Utaqa'ur Rahman. Maksudnya orang-orang yang telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Utaqa'ur Rahman. Allah. Sono orang. Jadi Utaqa'ur Rahman, ya Allah. Jadi kita nak buat macam mana ni? Nabi SAW sebut dalam hadis. Dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata al-mar'u ma'a man ahab. Seorang dengan siapa yang dia kasih. Kita baca kitab para ulama, kita kasih dengan ulama. Al-mar'u ma'a man ahab. Apa? Kita baca kitab para ulama sufi, kita kasih dengan para ulama sufi. Al-mar'u ma'a man ahab. Dan kita paling kasih sekali dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu bersama dengan orang yang kamu kasih. Maka kalau kita kasih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan bersama dengan dia. Kalau kamu kasih dengan Allah, anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab kasih tadi. Karena kasih ni tak boleh dipaksa. Cinta tak boleh dimain-main. Tak boleh main, tak boleh orang nak paksa kita nak cinta kepada sesuatu. Cinta ni adalah anugerah yang diberi oleh Allah kepada seorang. Kalau Allah Taala bagi kepada cinta kepada sesuatu tersebut, itu anugerah Allah Taala bagi kepada dia. Nah, sebab tu kita jatuh cinta kepada seorang perempuan. Ada paksa ke jatuh cinta ni? Bolehkah paksa cinta? Mana boleh? Tak boleh. Itu perasaan tu main. Jadi kita kasih dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kita baca tentang baginda Rasul, kita tahu tentang rahmatnya baginda Nabi kepada kita, pengorbanan yang dilakukan oleh baginda Nabi kepada kita, lebih daripada mak dan ayah kita lagi, dan sebagainya, maka pada waktu tersebut kita kasih dengan Nabi. Al-mar'u ma'a man ahabab. Dan hadis tersebut pendek, jelas, menunjukkan bahawa orang ini akan bangkit dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan bangkit dengan baginda Nabi, takkan dia akan dipandang seperti orang yang tidak mengasihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Betulah jadi pendidik kita nanti di akhirat insyaallah. Dan ada riwayat yang menyebutkan anna ma'a kulli wahidin minas sab'ina alfa 70 alfa. Ada riwayat yang menyebut kata seorang di kalangan 70 ribu tu akan boleh tarik pula 70 ribu orang lagi. Seorang daripada 70 ribu. Sayyidina Abu Bakar boleh tarik 70 ribu lagi. Sayyidina Umar boleh tarik 70 ribu lagi. Sayyidina Ali boleh tarik 70 ribu lagi. Sayyidina Uthman boleh tarik 70 ribu lagi. Ala kulihan, makna 70 ribu ni adakah bila adat? Nah, adapun dengan maksud kepada la adat. Ni dalam usul pula dibincang. Al adat la mafhumalah. Faham? Dalam bincang dalam usul ada al adat la mafhumalah. Maksudnya, tidak ada mafhum muwafaqah mukhalafah pada adat. Boleh jadikah kurang daripada tu, lebih daripada tu? Al adat la mafhumalah. Dan sebahagian ulama mengatakan bahawa mubalaghah dalam adat ni, dalam adat, kalau dalam Arab, mubalaghahnya, kalau yang bermula dengan 10, nah, bermula dengan yang 10, mubalaghahnya 70. Faham? Jadi mubalaghah bagi asyarah, 70. Mubalaghah bagi asyarah, 70. Mubalaghah bagi wahid, atau wahdah, 7. Faham? Mubalaghah bagi wahdah, 7. Mubalaghah bagi mi'ah, 700. Faham? Mubalaghah bagi alf, 70,000. Tak. Mubalaghah bagi 10,000. 70,000. Faham? Itu mubalaghah dia panggil. Lepas tu kalau dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala sebut, astaghfir lakum
أو تستغفر لهم. Maksudnya jangan استغفر لهم أو لم تستغفر لهم. Yang kamu ampun, minta ampun dengan mereka ataupun kamu tidak minta ampun dengan mereka. Walaupun sampai 70 kali. Faham? Walaupun sampai 70 kali. Tetap tak akan diampunkan. Pada golongan munafik kan dalam surah At-Taubah. Allah Taala sebut kan. Jadi kata kata Nabi SAW kata, kalaulah aku ketahui kata lebih pada 70. Ha? Aku boleh minta ampun, aku akan lebihkan. Dalam Quran Allah Taala sebut apa? Al-Quran Ta'ala kata, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 maratan, falan yaghfir Allahu lahum. Nampak tak? Falan yaghfir Allahu lahum. Jadi ayat ni, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 maratan, falan yaghfir Allahu lahum. Maksudnya kalau kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala 70 kali pun kepada mereka, tetap Allah Ta'ala tidak akan ampunkan mereka. 70 kali. Nabi kata, kalaulah aku ketahui, kalau boleh minta 71 kali Allah akan ampunkan, aku akan minta ampun. Tapi ada ayat lain pula yang mana Allah Ta'ala sebut kata, lalu lebih pada tu pun tetap tak akan boleh. Falan yaghfirallahu lahu. Bila sebut falan yaghfirallahu lahu, maksudnya dalil kata, tak boleh dah. Banyak mana pun tak boleh. Sabain tadi dalam ayat tersebut, adakah makna 70 kali? Tak. Sabain makna dia mubalaghah al-kathrah. Itu menunjukkan kata, banyak kali macam mana pun kamu minta ampun, tetap tak akan diampunkan. Baik sabaina alf. Nah? Sabaina alfan ni, adakah makna dia juga dengan sabaina alfan bil adad? Bil ad, dengan kiraan 1, 2, 3, 4, 70 ribu orang. Atau sabaina alfan ni dengan makna kasrah, banyak. Yang tu, ihtimal. Dan dengan hadis ni, menunjukkan bahawa, hakadah, 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 maksudnya, ini dengan makna bil adad. Terlalu banyak maksudnya. Faham? Itu maksudnya. Baik. Afdaluhum Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu fa innahum yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin kama warada bidzalika al-haditsa. Dalam hadis ini ada hadis yang disebutkan. Baik. Kemudian hadhihi al-ummatu wa in kanat akhirul umami illa annahum tuqaddam fil akhirati fil hisabi wa ghairi. Umat ini walaupun umat yang terakhir, tapi mereka didahulukan oleh Allah Ta'ala pada akhirat nanti dengan hisab. Dan selain daripada dihisab, masuk syurga, kita dulu yang akan masuk. Kita terakhir, kita terawal masuk. Ini dalil kepada afdaliyah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kena cerita kepada orang, balik ke kampung, balik ke tempat kita, buat majlis ta'lim. Cerita ke, kalau buat majlis, ajak dulu kepada umat tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca syama'il, nah, baca syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca kitab tauhid, kenalkan umat kepada Rasul, baca syama'il bagi umat kenal tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buka kitab tauhid, kenalkan umat tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul yang membawa daripada Rabbul Alamin. Dan kenalkan, baca kitab qaridah bahiyah kepada masyarakat dengan bacaan yang senang, tak ada bacaan yang payah-payah. Ayo keluar pula anu imkaniyatul am, imkaniyatul khas, ya. Itu duduk cerita pula pasal apa ni, ta'aluk hak payah-payah semua kali. Masuk cerita umur yang tibariah, yang ni wujud ke adami, kan? Duduk cerita pula amrun adami, subuti semua kali, kali lari habis semua kamu. Bahas cerita pun tak faham, tukang cerita pun dia pun tak faham. Tak dengar, tobat lagi tak faham. Dia hak cerita pun nak bagi orang faham hak dia cerita pun, dia pun tak faham. Nah. Jadi cerita yang mudah pada masyarakat kita untuk bagi mereka semangat. Kalau kata nak mengaji lanjut lagi, jadi pondok lah, buka lah kisah pengajian, mengajak lah. Itu maksudnya. Kalau majlis ta'lim, untuk nak bagi semangat pada mereka untuk buat ibadah. Itu dulu, kalau kamu balik nanti kampung, jangan tinggal yang tu. Jangan tinggal majlis ta'lim di kampung. Kalau nak pergi ke masjid, Tok Imam tak panggil-panggil, jangan pulun. Tapi abang Tok Imam ada kelas kosong tak? Ayah buat pulut. Nah, buat di rumah je. Buat di rumah, jemput siapa-siapa nak main. Nah, kita buat baca di rumah. Aku tu imam eh. Tu imam main, oi. Baik baca di masjid kan. Lagi banyak faedah. Ah, bau bi. Tak suruh pulut pergi minta kat tu imam, buat balu kau. Nah. Ah, tu politik, nah, politik.
Kecuali Datuk Imam tu dah kenal kita dan sebagainya. Tak apa lah. Dia jemput tak apa. Kalau dia tak jemput, buat di rumah je. Buat majlis zikir, buat baca selawat. Nak kumpul dulu, baca selawat dulu. Tafrijiah. 1,444 kali. Nah, kalau ramai lah, kalau 4 orang, jenuh lah. Dia, mak dia, pak dia, adik dia. Orang kampung harap seorang pun tak main. 4 orang je. Seorang 1,111 kali. Jam tu. 4 orang tu dah kali. Cukuplah minggu ni je. Majlis kita. Tak payah buat. Baca yang mampu. Baca Dalailul Khairat. Jangan tinggal selawat. Selawat jangan tinggal. Majlis zikir selawat jangan tinggal. Nah, kemudian baru mula. Hatta kalau kamu ngajak di masjid sekalipun. Kalau ngajak di masjid sekalipun. Jangan lupa ajak dulu orang selawat. Nah, baca selawat dulu. Selawat yang kain-kain. Baca dalam beberapa kali selawat. Lepas tu baru start majlis. Kemudian baru bagi berat sikit. Bagi berat sikit. Nah, jangan bagi terus banyak-banyak. Boleh. Budak-budak kalau baru beranak, kita hantam bagi nasi goreng dekat dia. Matilah budak tu. Bagi dulu sikit-sikit. Susu dulu sikit-sikit masuk. Kemudian baru masuk sikit tu yang lenyek-lenyek. Buah apa ni, yang panggil apa? Yang beli dalam bekas kecil tu. Kan? Kecil makanan budak tu. Dia makan. Lepas tu bagi makan moy. Lepas tu barulah dia mula makan nak besar-besar sampai cakot tiaw. Ni beranak-beranak tu cakot tiaw. Lekat tulang udang. Kepala udang kat kepala udang tu. Gila. Nah? Jadi, tengok keadaan. Rujuk. Ta'amu al-kabir sumu sagir. Makanan orang besar ni racun kepada kanak kecil. Anak-kanak kecil ni racun kalau bagi makanan orang besar-besar. Jadi kita tahu masyarakat kampung kita macam mana. Tengok politik masyarakat tempat kita macam mana. Politik jangan faham politik kepartiannya. Apa sebut politiknya? Oh, politik. Nah, kan politik kepartian saja. Politik ni macam-macam. Nah, tengok macam mana Nabi kita Muhammad SAW dipilih oleh Allah Ta'ala di Jaziratul Arab. Di Jazirati Al-Arab. Kenapa Nabi SAW tidak dijadikan oleh Allah lahir di kelompok daripada Greek ataupun daripada Yunan? Kenapa Nabi SAW tidak lahir daripada kelompok yang berada di Rom pada waktu tersebut? Kenapa Nabi SAW tidak lahir daripada kelompok yang berada di Parsi pada waktu tersebut? Kenapa Nabi SAW tak dilahirkan Allah Ta'ala daripada kelompok yang berada di, di mana lagi? Yang kelompok apa ni, kerajaan-kerajaan besar daripada India dan sebagainya. Kenapa tak jadikan situ? Itu dalil kata pemilihan Nabi kita Muhammad berada di Jaziratul Arab tersebut adalah pemilihan dalam semua segenap sudut punya hikmah yang sangat agung. Nah, kalau Nabi lahir nah di Parsi, kata Syekh Buti, pada waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi sebelum dilahirkan, terkenal dengan dua mazhab paling utama di Parsi. Apa dia? Mazdakiyah dengan mazhab Zaradatsyiyah. Zaradatsyi ini falsafah yang dipegang oleh golongan Parsi pada waktu penyembah api ini. Ini di Iran, nah. Kelompok ni dulu Zaradatsyi ni pegang dengan falsafah, akhirnya natijah dia boleh kahwin sama-sama adik-beradik. Pak boleh kahwin dengan anak. Nah, anak kahwin dengan mak sendiri. Ini gila. Otak mereka tidak center elok. Boleh kahwin dengan darah daging sendiri. Sehingga raja pada waktu tersebut, tak ingat nama dia, dia kahwin dengan anak perempuan dia sendiri. Itu Zaradatsyi. Kalau Mazdakiyah pula jenis pahaman, dipanggil kepemilikan ni semua bersama. Tanah kalau orang miskin beli, orang kaya pun boleh milik juga tanah. Nah. Rumah yang dia beli tak tentu rumah dia lagi. Semua milik sama. Gila babi. Dia duduk rumah dia tak selamat, tak tahu rumah dia ke rumah siapa. Rumah siapa ni? Nah. Orang kaya boleh milik. Dan orang kaya seronok sebab dia banyak. Pada waktu tersebut sebab dia boleh syarikah. Semua boleh jadi hak dia punya. Nah, hak teruk tu dia orang miskin. Sistem penindasan yang berat sungguh daripada falsafah luar. Tapi kalau Nabi lahir di Parsi pada waktu tersebut. Nah, maka nanti orang akan kata ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk nak semata-mata nak lawan dengan dua pahaman tu. Maka dia datang kerana kemungkinan dia miskin, maka dia tak suka dengan penindasan ni, maka dia keluar pandangan tersebut. Dia orang akan kata macam tu, tidak. Kalau Nabi lahir di Rom. Di Rom terkenal dengan empire. Nah. Daripada zaman siapa dia?
Justinian. Satu, Justinian. Dua, yang keluar nama anak daripada Oktober, November. Itu nama pok dia. Kita duk baca lah ni. Januari, Februari. Itu semua nama tu daripada Rom. Kelompok ni. Pala besar dia terdiri dulu Justinian. Ini sebelum zaman Nabi lagi dilahirkan. Justinian satu. Emperor pertama kerajaan Byzantium. Ni yang ada pada waktu tersebut, mereka ni adalah negara yang istiqmar. Terkenal sebagai penjajah pada zaman tersebut. Yang suka menjajah negara-negara. Baik, kalaulah Nabi SAW lahir daripada Rom, dan kalau pembukaan kota Madinah pada zaman Nabi SAW setelah Nabi menjadi Rasul, orang akan kata apa dia? Pembukaan peperangan yang dilalui oleh Nabi adalah laisa min taufiqillah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah daripada khalfiat Nabi SAW yang Nabi lahir daripada kelompok ahli peperangan. Nabi dah terbina dah dengan generasi penjajah. Maka Nabi masuk ke Madinah sebagai apa ni, orang yang mengalahkan ataupun menawan negeri Madinah. Dia akan kata ini bukan pembukaan daripada Allah. Ini adalah tawanan dan juga penjajahan daripada Nabi SAW. Kenapa? Kerana Nabi daripada Rom. Kalau Nabi daripada Rom, kalau Nabi daripada Yunan, bawa dengan faham macam-macam. Yunan, ilah ada banyak. Ada ilah Jamal, ada ilah Syar, ada ilah Khair, ada Tuhan nama dia Zeus, ada namanya Poseidon, ada namanya Hades, ada namanya Athena, ada namanya Andromeda, ada namanya Galaksi. Itu saya tambah. Kan? Nama-nama ni semua nama-nama. Hak macam-macam, hak yang kita dah dengar lah ni. Hak yang dalam filem orang putih tu. Hak mereka duk anggap Tuhan mereka ni. Itu semua lahir daripada siapa tu? Daripada usturah. Daripada dongengan yang mereka sendiri pikat dalam otak mereka untuk nak jadikan ni sebagai Tuhan. Kan? Kalau kita tengok cerita Mak Zaleh, mereka akan cerita bab-bab ketuhanan mereka ni. Mereka akan kata, Tuhan memerlukan kepada doa manusia. Zeus akan kuat kalau kita lagi berdoa. Dan umat pada tu tak mau dengan Zeus. Akhirnya Zeus pun tak tahu nak buat apa. Turun, jadi burung lak. Duk dengan budak. Sembang. Ajak budak tu lawan pedang. Akhirnya keluar cerita. The Immortal. Kan? Immortal. Jadi dia anak kepada separuh raja, separuh Tuhan. Dia punya Tuhan. Tuhan pun lawan kelih kata. Hades lawan dengan Zeus. Poseidon tak tahu nak buat apa. Ancient Bori. Terjun masuk laut. Kan? Pandang. Dia tak tahu nak buat, cari anak darah orang. Cari betina mana, cuma-cuma sikit. Setubuh. Keluar anak, jadi anak Poseidon. Tak ada kerja buat ni. Kata, tapi kita syok lah tengok sebab dia lawan dengan makhluk pelik-pelik tu. Jadi kita syok tengok. Syok tengok dia lawan makhluk pelik-pelik tu. Lawan dengan apa ni? Netang apa tu? Hapsam. Ha? Macam dengan apa ni? Tak apalah, tu bukan penting pun dalam pelajaran tu. Cuma, nak cerita, kalau Nabi lahir daripada situ, akan jadi apa kepada baginda Nabi? Orang akan kata, Nabi SAW ada dah kefahaman dalam bentuk falsafah sebelumnya. Dan hikmah Allah Ta'ala jadikan Nabi kita lahir daripada Jaziratul Arab. Negara Hijaz. Negara Makkah Al-Mukarramah. Yang pada waktu tersebut, tidak ada apa di situ. Tak terkenal bangsa Arab sebagai negara penjajah. Dan tak terkenal bangsa Arab dengan mana-mana fahaman pada zaman tersebut. Suci. Bersih. Nah, bersih daripada fahaman yang pelik-pelik ni. Berhala pun orang lain yang bawa masuk. Mereka ikut je. Orang lain bawa masuk berhala daripada Syam. Bawa main ke Makkah. Kemudian, nampak macam best ya. Sembah. Tu je. Dan Nabi lahir daripada kelompok tersebut. Dan kelompok tadi, ummi, tidak pandai membaca. Dan Nabi sendiri, ummi, Nabi tidak pandai membaca dan menulis. Dan tak ada orang boleh kata kepada Nabi pada tersebut, Nabi terpengaruh dengan faham sebelumnya. Nabi pernah belajar dengan orang daripada Rom, Greek dan sebagainya. Melainkan bila tengok-tengok, Nabi lahir. Dan Nabi SAW bawa dengan ajaran yang Masya Allah tidak ada yang pernah bawa dengan keadaan sebegini. Dan kini taufiq min Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Allah. Tengok. Pemilihan tempat oleh Allah kepada baginda Nabi menunjukkan kepada kita sebagai da'i juga perlu untuk kita melihat dan juga meneliti segala genap sudut dengan pemilihan tempat ketika kita berada. Sebagai da'i ila Allah. Faham? Bukan sebagai Nabi lah. Kita bukan Nabi lah. Tapi maksudnya Allah memilih tempat kepada Nabi untuk dielakkan daripada segala tomahan tersebut. Kita pun kena melihat juga tempat yang kita duduk, bagaimana untuk kita mengurangkan tomahan dan sebagainya. Ambil dengan kapasiti kita, dengan sudut yang kita ada. Baik, apa yang pergi lari ke situ? Kenapa yang lari ke situ? Sebab Allahu'ala. Saya pun tak tahu sebab apa tiba-tiba cakap bak. Politik. Sebab politik kan? Tak kot.
majlis taklim, majlis taklim. Ha, tu pun saya tak faham lah. Sebab apa tiba-tiba majlis taklim. Baik, Allah Ma'ala. Sikit lagi kita baca, mana kita? Wajibu al-imanu bil-hashri, ay hashri al-ajsad. Ha? Dan, baik. Tambahan sikit berkenaan dengan Haisa. Disebut dalam kitab, awalu man, awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu. Minta maaf. Naam. Awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu salatah. Itu benda pertama yang dihisap oleh Allah Ta'ala kepada hambanya adalah solat. Dan juga ada juga disebut dalam hadis, wa awalu ma yuqda fihi bainan nasi dima'. Dan perkara pertama yang dijatuhkan hukuman dan dihukum dulu adalah berkenaan dengan dima', darah. Dan disebutkan oleh al-Imam al-Qami, nah, daripada gurunya al-Imam Suyuti, dia kata la tu'aridu, yang disebut oleh juga oleh Imam Al-Iraqi dalam syarah Tirmizi, beliau mengatakan la tu'aridu baina hadithin, atau la tu'aradu baina hadithin, tidak ada mu'aradah, tidak ada pertentangan di antara dua hadis. Apa dia? Awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawmal qiyamati salatah. Perkara pertama yang dihisab kepada hambanya di akhirat nanti adalah solat. Ada hadis lain yang pula menyebut inna awwala ma yuqda bainan nasi yawmal qiyamati fid dima. Baik, ada tak pertentangan antara dua hadis ni? Tidak ada pertentangan. Kenapa? Karena hadis pertama berkenaan dengan hak Allah Ta'ala. Hadis yang kedua adalah berkenaan hak al-abd. Hakul ibad. Faham? Jadi tidak ada pertentangan. Jadi dalam hak Allah, apa yang dulu disoal? Solat. Dalam hakul ibad, yang disoal dulu, darah. Yang kita tumpahkan darah orang dan sebagainya. Ini dalam hadis disebut, kata, dalil adlullah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, yang ada tempat nanti dipanggil sebagai qantarah. Dan kita disebut qantarah. Qantarah ni selepas daripada sirat. Selepas sirat ada qantarah. Qantarah ni tempat sebelum masuk ke dalam syurga. Ada kawasan yang pun ada lagi tempat tersebut sebenarnya. Lepas tu kita kalau tersangkut lagi dekat qantarah, tak tentu lagi kita boleh masuk syurga. Ha? Sebab tu orang-orang Arab dulu, kata Syekh Yusri, kalau mereka berkelahi, ni orang Arab dulu, kalau berkelahi dia sama-sama mereka, dan dia ni ambil hak dia, maka dia akan kata kepada orang yang ambil hak dia tadi, nah, dia kata apa? Sa'antaziruka fil qantar. Nah, ataupun istanak fil qantar. Aku tunggu hang dekat qantar. Qantar tu mana dia? Selepas daripada, selepas daripada sirat tu. Dia tak sebut istanak fil mizan. Aku tunggu kat mizan. Kat mizan selesai lagi, okey lagi. Lepas tu tak, okey dah. Tak, tunggu kat kontorah tu. Kat kontorah sebelum pintu syurga. Maknanya apa dia? Tak tentu lagi boleh masuk. Elok nak masuk dah, tengok aku duduk ada. Han dulu ambil hak aku. Tendang masuk neraka tu. Tendang juga masuk neraka. Dia ingat lepas dah. Sebab tu dia kata orang dulu kalau dengar kontorah ni takut dia. Takut. Dan kata Syekh Yusuddin Dalil kata ni orang dulu mengaji. Nah, semua belajar dengan ulama Azhar. Kalau tidak macam mana dia nak sebut kontorah? Nah, ini benda besar. Haa? Nah. Jadi kita, saya dulu pernah berkelahi dengan Arab. Arab tu tipu dalam teksi. Lepas tu nak marah, saya kata dekat dia, "Antaziruka fil qantarah." Tak faham dia. Apa dia qantarah? Silap dia sebut. Dia tak faham. Tak faham tu, dia tu pening. Tak apa qantarah. Apa yang pergi dia? Dia tak ampun dah. Tak ada masalah. Benda lepas dah. 10 genih pun kadang-kadang nak marah kan. 10 genih dulu RM5. Alah. Memang siapa nak? Siapa tak marah? Segenih pun kita marah. Dah kena tipu. Baik. Tapi kita ampunkan. Lepaskan. Kerana jangan sebab segenih itu menyebabkan kawan kita nanti, saudara kita nanti tertanggung dengan sebab itu. Sebab tu sebelum kita tidur malam-malam tu, mana-mana yang terjawas yang kita melakukan yang tidak elok, kita mohon ampun dengan Allah. Mana-mana yang kita orang buat tak baik dengan kita, moga Allah Ta'ala ampunkan dia. Moga Allah Ta'ala lepaskan dia. Moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada dia. Dan kalau ada sifat ni dalam hati kita, khair insyaAllah. Kalau salah ada yang tu paling susah bagi kita nak sebut. Sebab kita suka kalau tengok orang dalam keadaan tak senang. Maka maksudnya kita masih lagi tidak beriman dengan sepenuh iman. Yang Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Yang dia suka tak kalau diri dia disusah, disusahkan oleh orang lain. Mana ada orang suka. Juga kita kalau nak melihat saudara kita macam tu juga. Kalau kita boleh buat macam tu, itu
pintu kepada wali dah sikit dah. Tak ada wali pun pintu lah sikit. Tak boleh jalan tahiyat pun, tak boleh minum ayak pun jadilah. Ataupun boleh berenang. Khairah. Baik. Tapi itu yang paling suka. Paling suka untuk kita buat. Hatta nanti di Qantarah bukan hanya sekadar makhluk yang kita saja. Tak. Binatang juga akan berbalas pada waktu tersebut. Ini disebut kata kambing yang ada tanduk akan menanduk kembali kambing yang tidak ada tanduk. Kambing yang tidak ada tanduk diberikan tanduk oleh Allah untuk menanduk kembali kambing yang punya tanduk ketika di dunia yang tanduk dia. Kambing itu dulu pernah kuat-kuatlah depa sonok-sonok doa ramai-ramai. Dia tak ada tanduk. Kambing tengok lagi tanduk dia. Tension dia. Tentang aku tak ada tanduk, dia tanduk aku. Tunggu dia Qantarah nanti. Di akhirat nanti akan ditanduk balik dia. Ha? Rimau yang tak ada kerja, pipi renau. Pebau hak duduk di padang kan. Saja-saja, dia kenyang dah. Tapi dia nak abang, dia rimau. Jalan dah, aku rimau. Renau. Mati rebau tu. Ha? Dan dibiarkan tanpa hak. Maksud, kalau dia makan tu, lain kira. Ni tak, dia bukan makanan dia. Saja dia buat. Dengki. Ha? Dengan rebau. Sebab nampak macam rebau ya, kan? Dia kan? Jadi dia pun rengau. Nanti di akhirat rebau tu pula nanti akan rengau dia. Jadi semua akan balas-balas balik. Semua akan balas semula sama-sama mereka. Dan kemudian jadi apa? Jadi tanah. Semua akan jadi debu. Semua selepas. Kecuali beberapa jenis binatang yang nanti akan masuk ke dalam syurga Allah. Itu dia yang akan masuk dalam syurga. Cuma dan masuk pula akan jadi bentuk apa? Jadi bentuk binatang ataupun dalam bentuk manusia? Khilaf. Ulama kata akan masuk dalam bentuk binatang juga. Ada sebagian kata masuk dalam bentuk manusia. Dia lembu dulu. Lembu ajal Nabi Allah Ibrahim AS. Nanti masuk dalam syurga, dia akan jadi pohon. Nah, ketua semut. Yang selamatkan kaum dia daripada Nabi Allah Sulaiman. Yang dia sangat beradab dengan Nabi Sulaiman AS. Dia masuk syurga sebab apa? Sebab adab dia. Sebab adab dia dengan Nabi Sulaiman. Nampaklah. Ayat dia surah apa? Surah semut ni. Surah 6 lah. Tapi ayat dia macam mana mula-mula? Ha? Ingat tak ayat dia? Siapa apa Quran? La yashurun. Tak. Ah, ini dia. Ini ayat dia. Ayat ada ayat. Tengok dalam ayat surah An-Naml ayat 18. Tengok hatta idza atau ala wadi an-namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Kata raja Namlah ni, Namlah ni raja semut ni, dia kata apa? Ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum, masuk dalam rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Sehingga nanti Nabi Sulaiman dan juga tenteranya tidak akan memijak kamu. Wa hum la yash'urun, dan keadaan mereka tidak sedar. Cuba tengok, ini adab raja semut tadi dengan Nabi Allah Sulaiman. Ini adab asagir ma'al akabir. Kata ulama, kerana adab inilah semut ini diberi rahmat oleh Allah. Dan disebut dalam Al-Quran, fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adqilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Tak mana adab Nabi apa disebut dengan Nabi Sulaiman, perkataannya wa hum la yash'ur. Dia kata wahai semut, masuk dalam lubang, masuk dalam kawasan rumah kamu. Ya? Nanti kamu dipijak oleh Nabi Sulaiman dan tentera-tenteranya. Wahum la yashurun. Sedang mereka tidak sedar kata kamu tu ada. Karena kamu kecil. Mereka besar. Masuk. Dan jangan disalahkan mereka. Salahkan kamu karena kamu tak masuk. Nah, tengok. Dia tidak menyalahkan Nabi Sulaiman dan tentera Nabi Sulaiman. Ini akabir. Ini yang tentera Nabi Sulaiman ni para solihin. Yang mengikuti Nabi Sulaiman. Kalau pijak mereka, tidak disalahkan orang yang memijak mereka. Tapi yang disalahkan diri mereka. Kenapa kami dipijak? Karena kami tidak intibah. Kami tidak mengambil perhatian bahawa ini orang-orang sedang lalu. Dia tak sedar kata kami itu ada. Kami ini kecil. Masuk dalam. Ha?
Zaman sekarang tidak ada lagi sifat itu. Tidak ada husnuzan dengan para akabir. Tak ada. Kalau akabir melakukan sesuatu, mereka buruk sangka dengan akabir. Mereka buruk sangka dengan orang yang lebih besar daripada mereka. Sepatutnya mereka jadi macam semut. Malu dengan semut ni. Semut ni kata apa? Kalau mereka pijak kita, nampak zahirnya zalim. Tapi, hakikatnya mereka tidak tahu. Nampak? Zahirnya nampak macam dengan, weh, pijak kita. Ha? Ha? Ini adab asarid ma'ala kabir. Dan sekarang dah, orang dah tak mengaji dah. Hatta dengan semut pun tak mengaji. Ini semut guru kita. Guru besar ni. Semut. Dan Tuhan Ta'ala beri rahmat kepada dia. Kerana adab. Dan ini dalil menunjukkan kata dengan adab, diselamatkan orang tersebut. Tanpa adab, tak diselamatkan orang tadi. Jadi yang penting adab. Baik. Dan kemudian hasyrul ajsad. Hasyrul ajsad, wahuwa apa dia maksud hasyrul ajsad? Wahuwa sawquha ilal bawqif al-musamma bil-hashri ba'da ba'thihim min kuburihim al-musamma bil-nashri kama sayati. Dan ni hasyr, iaitu di sawquhum ilal mawqif, maksudnya di halau mereka, diperjalankan mereka di mawqif, ke mawqif, ila al-mawqif. Mana mawqif ni? Apa dia nama mawqif? Mawqif ni adalah mahsyar. Itu dipanggil hasyr, maksudnya digerakkan mereka ke mahsyar. Baik. Ba'da ba'thihim min quburihim, selepas mereka dibangkitkan daripada kubur. Bangkit daripada kubur dipanggil apa? Dipanggil nasyr. Dibangkitkan daripada kubur dipanggil nasyr. Dihalau ke padang mahsyar dipanggil hasyr. Faham? Kama sayati, nanti akan dibincang. Baik. Wa maratibun nasi fil hasyri mutafawitatun. Dan kedudukan manusia ketika di mahsyar nanti pun berbagai. Wa minhum rakibu, ada di antara mereka yang rakib. Ada di kalangan mereka yang rakib, iaitu menaiki kenderaan. Iaitu seperti siapa ni? Seperti para anbiya alaihimussalatu wassalam, para muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Wa minhumul mashi ala rijlaih, dan ada yang berjalan dengan kaki mereka. Ini siapa dia? Alladhi qalla amalu, yang amalannya kurang sikit maka berjalan dia. Nah, wa minhum man yamshi ala wajhihi, dan ada juga yang yang berjalan dengan muka. Jalan dengan muka ni kerana, kenapa dia masuk jalan dengan muka ni? Jalan dengan perut sekali maksudnya. Muka ni bukan masuk jalan dengan muka. Tak, jalan muka termasuk perut. Kenapa dinamakan dengan muka? Kerana ini ashraful a'dha. Kerana anggota paling mulia dalam dalam bahagian ni adalah muka. Maka dia jalan dengan muka, masuk jalan dengan perut dia maksudnya. Menyeret macam itu. Wa yakunu fi suwarin mukhtalifah, dan dalam keadaan surah yang pelbagai. Nah, dalam keadaan gambaran mereka pelbagai. Ala hasabil a'mal, juga mengikut kepada amalan masing-masing. La ilaha illallah. Nah, faminhum man huwa ala suratil qiradah, ada di antara mereka nanti yang bangkit dalam keadaan rupa mereka seperti kerah. Wa humu zunatu, ini kelompok penzina. Nah, kenapa disamakan dengan kera ni? Allahu a'lam. Mungkin kerana kera adalah binatang yang paling banyak berzina. Sebab kera dia ada perkahwinan. Kera dia ada kahwin. Cuma tak buat majlis lah. Dan tak jemput kita. Itu ya. Cuma nak akan buat tau. Kebisang. Sebab pernah berlaku dalam satu kisah. Disebutkan ada seorang sahabat Nabi SAW. Sebelum dia masuk Islam, dalam perjalanan dia berjalan daripada kampung dia menuju ke Madinah Al-Munawwarah melalui satu kawasan yang diduduki oleh kawanan kera. Jadi bila dia dalam perjalanan tu, dia tengok peristiwa ajaib, ajaib yang dia cerita kepada baginda Nabi SAW. Apa yang peristiwa yang dia tengok tadi? Dia nampak kera, ada seekor kera. Dia nampak daripada awal, daripada awal peristiwa dia nampak seekor kera sedang tidur dengan seekor kera betina yang lain. Ini bini dia lah. Dengan cara letakkan tangan kera, bini dia tidur atas atas lengan dia. Kemudian datang seekor kera lain, mai kuih-kuih kera yang betina tu.
macam duk apa ni kuih sikit-sikit macam godak lah. Kerah tu pun angkat kepala dia slow-slow dan tengok kerah yang jantan ni, yang lelaki dia duduk tidur. Kemudian turi dia pergi dengan kerah yang jantan yang panggil dia tu. Dan dia buat apa? Dan dia, dia tengok semua kerah jantan dengan kerah betina ni bersama. Kemudian kerah betina, kerah jantan yang sedang tidur ni terkejut, bangun. Dia tengok bini dah tak ada sebelah. Maka turi dia pergi cari. Dan nampak kerah jantan ni sedang tidur dengan kerah betina letih. Dan ada rekod baru selepas melayani bahtera, kan? Bahtera kerah, kan? Jadi kemudian dia pun pergi dekat kerah betina ni, kerah betina isteri dia. Kemudian dia cium kemaluan isteri tu, bini dia kerah tu, cium. Dan kemudian dia menjerit. Dan kemudian dia panggil kawan-kawan kerah yang lain. Kemudian dipegang dua ekor kerah ni. Dan kemudian diikat, ditarik, dikorek lubang. Dan dimasukkan kedua kerah ni ke dalam lubang tersebut. Dan dibaling batu. Dan saya pun baling juga, katanya. Sahabat tu kata, dah tengok ramai pakat baling. Saya pun ambil tumpang baling sekali. Ambil batu baling juga sekali. Ketika sampai di Madinah, berlaku peristiwa rejam. Yahudi berzina. Dan berlaku perjaman, apa ni, peristiwa rejam tersebut. Dan saya melihat peristiwa tadi seperti yang saya lihat sebelum tu di dalam perjalanan. Saya masuk Islam. Terus masuk Islam pada waktu itu. Ini peristiwa dia masuk Islam. Sebab dia tengok peristiwa rejam tersebut. Faham ni? Jadi, yang mula-mula tunjuk dekat dia siapa dia? Kerah. Kerah tunjuk dulu. Kata peristiwa tu dah ada dah pada waktu itu. Jadi kemungkinan disebabkan surat Al-Qiradah ni kerana tu. Kerana kerah terkenal dengan dengan perzinaan. Ha? Baik. Jadi jaga-jaga. Belajar azhar, jaga-jaga elok. Nah, jangan sampai terlibat dengan benda-benda macam ni. Kalau nampak teruk sangat, nikah bang. Jangan duk keluar lelaki perempuan. Jangan duk bersonok-sonok. Bermesej-mesej dan sebagainya dengan orang yang bukan mahram kita. Karena lazat dengan maksiat ni sekejap, tak lama. Dan dia akan hujung dia nyesat. Dan dia akan rasa berat dalam dada. Nampak tak? Jadi, kalau dah pas teruk sangat, nikah. Kalau dah ada calon, kerja duk keluar saja. Auzubillah ni tadi. Jangan duk buat macam tu. Dalam pelajar azhar, lebih-lebih lagi. Malu kau orang. Dan banyak kita dengar macam-macam. Banyak kita dengar macam-macam. Dan yang lebih ujian dari kepada orang yang mengaji. Yang baik-baik inilah yang kena tu. Sebab dia baik lah syaitan pergi kat dia tu. Syaitan pergi goda dia dan sebagainya untuk dia nak buat benda yang tak elok tersebut. Dan kadang-kadang orang ni dengan ujian lain, dia boleh lepas. Kadang-kadang dengan bab ni, dia tak lepas. Jadi jangan apa ni, jangan jebakkan diri kita dengan urusan tersebut, dengan perkara tadi. Ta'uzubillah min zalik, dengan zina. Kerana perkara ni nanti akan menghantui diri tersebut, orang tersebut. Dan macam mana pula dengan anak cucu dia nanti. Ta'uzubillah min zalik. Sebab tu kita kena doa sungguh-sungguh. Sebab tu dapat anak nanti, kalau dapat anak kamu kahwin, dapat anak, baca doa, baca ayat inna anzalna fi lailatul qadr, dibacakan di telinga anak tersebut 100 kali baca. Dengan ulama kata 7 kali je, tapi baca 100 kali takkid kerana zamanlah lebih fitnah besar. Dibaca 100 kali di telinga anak-anak kecil ni ketika mereka masih kecil, 100 kali bapa tu baca. Ha? 100 kali pada telinga anak tersebut dengan alam inna anzalna 100 kali. Moga-moga nanti akan selamat dia daripada zina. Yang dibacakan di telinga mereka dengan surah ini tidak akan berzina anak tersebut, insya-Allah. Saya ketika lahir anak saya Aisyah, telefon guru saya Syekh Ahmad Mamdu, Syekh Ahmad terus sebut, kata bacakan di telinga Aisyah 100 kali. Inna anzal. Ha? Bukan inna anzalna saja, inna anzalna, inna anzalna. Cepatlah habis kan. Dah habislah, sampai habis surah. Boleh. Surah Al-Qiradah, na'udzubillah min dzalik. Wa minhum ala surah Al-Qanazir. Dan di antara mereka ada juga yang bangun dalam keadaan berupa khinzir, babi. Wahum akilus suhti wal maksi. Yang ni yang makan rasuh. Nampak tak? Maks ni maksudnya apa dia ni? Istilahan al-akhdhu min amwalil muslimin min at-tujjari wal ba'i'ina usyuran bighairi haqqin. Mengambil cukai. Ambil cukai. Nak jadi pemutik cukai.
Jadi ini tanpa hak, bi ghairi haqqin, dia ada qaid tu bi ghairi haqq. Nah. Batu jaga-jaga elok. Duduk mesir, kami lebih-lebih lagi lah. Yang duduk cukai kau orang lah. Ini dah duduk mesir, duduk cukai kau orang. Dia duduk mesir, dia ikut cukai kau orang. Buat bazar, duduk cukai. Nah. Semua peniaga, bayar duit, tapak. Kira-kira, alhamdulillah. Habis tu, kalau untung, kena bagi 10% dekat persatuan. 10% tu ambil mana? Keuntungan 10% tu nak ambil, nak buat apa? Dari mana hak kamu untuk ambil duit keuntungan sepatu-patu daripada orang lain? Ha. Dan ni berlaku. Sebahagian rumah negeri buat macam tu. Nampak tak? Ada sebahagian negeri berjaya diselamatkan. Ada hak negeri dah 2 tahun dah kata dah buat macam tu. Tik cukai ke orang. Marah GST bukan main lagi. Takbir, Allahu Akbar, pecah panggung. Duduk kat mesej, dia yang kutik cukai ke orang. Pala otak. Orang suruh mengaji pun malah. Nah, lepas tu buat pandai-pandai. Lepas tu seronok. Dengan nama, kita membantu. Membantu apa dengan benda haram ni? Ha minta tak dasar apa? Nampak lah? Ha, ni bahaya. Jangan buat-buat main macam tu. Aib. Penuntut ilmu agama. Duduk di Mesir. Ulama ramai di sini. Tak tanya sepatah langsung. Sebab tu kamu kena nak masuk dalam perniagaan. Kena reti lah hukum hakam ni. Mereka pandai nak kutip-kutip dengan ikut dan macam tu. Kemudian digunakan dengan, dicantikkan dengan pelbagai istilah. Nah, sebagainya. Padahal nama dia sama aja, iaitu cukai. Kadang-kadang dia tak sedap. Faham? Jaga elok. Jangan buat macam tu. Malu kau orang. Baik. Wahumul a'ma. Dia yang kutip cukai ni muka bangkit jadi babi je. Hak kerah tadi boleh tahan lagi. Muka habis pergi orang-orang juga. Tapi apa ni ada bulu-bulu lah. Kutip cukai ni muka babi tu. Tak ada tutup lah. Babi tak ada bulu. Jadi babi hutan. Tu pun hidung dia tak ada tutup. Nampak lah. Kenapa dia lebih berat daripada kerah tadi? Anak ni berkait dengan hak manusia. Kerana dia ambil hak orang. Kena lebih berat lagi. Aghlab. Jadi muka macam babi. Takkan keluar azhar muka macam babi ke? Ha? Sangat kutip dia orang. La ilaha illallah. Jaga elok. Jangan buat benda macam ni. Marah GST, marah semua cukai, naik minyak apa semua. Dia duduk kat masjid, minta dia cukai ke orang. Tapi guna nama lain. Tak guna nama cukai, tukar nama. Derma. Derma pada otak. Alah. Dia kalau kata macam ni, marah ni. Haa, marah lah. Weh, dia kata kat persatuan. Dah bodoh. Nak kata. Nak. Pecah dia elok sikit. Tak kata. Oh, yang ni sebab ni. Ini minta potong. Minta dipotong dengan disebarkan. Nauzubillah. Tak mau cari pasal. Dah, bila cari pasal. Sebenarnya saya tegur ni. Saya tak sebut mana negeri mana yang buat. Saya tak tegur. Saya tak sebut nama mana negeri mana. Tapi ada negeri yang saya tegur sendiri. Dan alhamdulillah ikut cakap. Nah. Tapi ada negeri yang kita tak sempat nak tegur. Jadi, dah berlaku dah. Kalau kita minta balik untuk kena tengok balik. Duit yang dah ambil kena bagi balik ke orang. Jangan pakai ambil ikut dah macam tu. Kita pula peniaga. Ni ada peniaga dalam bazar dan sebagainya tu. Kena reti juga hukum hakam. Takkanlah hak duk niaga dalam bazar tu tak seorang pun kuliah syariah. Hak yang mengaji sikit. Kena reti elok lah. Jangan ikut-ikut dah. Sekupang, dua kupang duit orang ni, duit orang. Duit orang ni pula berkait dengan rumah. Nah, jangan main-main dengan bak. Kalau kita di sini dah pemuda-muda, balik Malaysia lebih lagi akan pemuda-muda. Dan lebih lagi kalau menggunakan nama, oh kata kita ni adalah pengaji, orang mengaji agama, pejuang, insyaAllah, tabarakallah. Maka kita buat semua betul. Walaupun tak betul dengan agama. Bila kita tegur, oh kata kita bermusuh dengan dia dan sebagainya. Jadi, dia ya, dah. Sebaik dah. Geng kita. Baik. Dua orang idham kan. Wa minhum al-a'ma wa huwa al-ja'ir. Ada yang kalangan mereka yang bangkit jadi buta.
الجائر في الحكم. Ini orang yang jair fil hukm. Jair fil hukm maksud dia apa dia? Dia zalim dalam hukum. Jair maksudnya zalim dalam hukum. Dia tak hukum dengan zalim. Maksud dia membutakan mata daripada yang benar. Ini jaga kepada orang-orang yang jadi peguam. Peguam bela. Tahu dah kata orang ni salah. Kita pi bela dia juga nak bagi dia menang. Dengan sebab undang-undang dia menang dan dia bagi duit banyak kepada kita. Dia elok bangkit buta nanti. Mata. Kita buta okey sikit okay. Sebab jadi babi lah. Eloklah. Orang bangkit celek bodoh ni. Takkan nak buta macam tu jalan. Dekat kerat nanti. Maksudnya kalau buta, apa ni berat bagi buta ni? Nabi pun dia tak nampak. Apa pun tak nampak. Dan pada waktu tersebut, orang nak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang nak tengok para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Tidak. Ini apa pun tak nampak, buta. Takkan nak bangkit buta. Ini orang yang jair fil hukum. Ini zalim dalam hukum. Wa minhumul asam wal abkam. Ada yang buta, ada yang pekak, ada yang bisu. Wa huwa alladhi yu'jabu bi fi'li. Yang ta'jub dengan fi'l dia. Suka ta'jub dengan perbuatan dia, dengan semua apa yang dia ada. Ini orang yang ada sifat wujud. Wa minhum man yamdughu lisanahu mudli'an. Ala sadrihi yasilul qayhu min fanihi. Ada juga yang mana dia menggigit. Yamdughu lisanahu mudli'. Lisan dia yudli' mudli' ala sadrihi. Jelai sampai ke lidah, ke dada. Kemudian dia duk gigit gigi dia, lidah dia sendiri. Gigit. Dan kemudian keluar nanah daripada mulut dia. Allah. Siapa mereka ni? Humul wa'adhul ladhina tuqalifu afa'aluhum aqwalahum. Ini orang-orang yang memberi peringatan kepada manusia ketika di dunia, tapi perbuatan mereka menyalahi perkataan mereka. So, orang buat baik, dia sendiri buat jahat. Ha? Dan sebagainya. Suruh orang ikhlas, dia pun tidak ikhlas. Suruh orang itu ini, dia pun. Oh, na'udzubillah. Kalau macam ni takut semua naik dia, bang. Saya tak mau, ceramah pun tak mau. Saya ceramah, ikan pun maktai indahum. Entakulu mala taf'alu. Dia tak buat apa? Duduk saja kat rumah. Ini, itu apa dia tu? Hada imra'ah. Itu perempuan tu. Tak ada telok. Kamu kena jadi jantan lah, laki lah. Kemudian, mujahadah lah nafsu. Kau tidak buat apa mengaji bab mujahadah, mengaji bab apa semua ni. Faham? Ha? Ini tak nak duduk kat rumah, nak duduk senang-senang. Nak selamatkan diri dia. Kemudian, takjub dengan diri. Oh, kata, alhamdulillah saya selamat. Orang ni semua tak selamat. Ha, bangkit, buta pekak kau dah. Pekak, tuli. Dia dah ingat selamat dah. Tuli juga akhirnya. Dan kemudian, وَمِنْهُمُ الْمَقْطُعُ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ. Ada yang bangkit dalam keadaan terpotong tangan dan kakinya. وَهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْجِيرَانِ. Ini orang yang menyakiti jiran. Na'udzubillah. Kamu punya jaga-jaga ni. Balik kampung nanti. Balik duduk di mana-mana tempat. Nah, ketika mana kamu duduk di apa ni perumahan dan sebagainya, kampung dan sebagainya, jaga jiran kamu. Nampak tak? Kamu menyakiti jiran. Dan pesan betul-betul ni sebab kita ni orang mengaji. Lebih-lebih lagi kena jaga jiran. Boleh faham? Ada orang bahas lagi dalam lagi bab jiran. Dia kata jangan bincang bab jiran-jiran sebelah rumah dan 40 buah rumah yang keliling dia. Kiri, kanan, depan, belakang. Tak. Jiran yang paling hampir dengan dia. Siapa dia? Malaikat. Raqib dan Atid yang ada di tangan dia, yang berada dekat dia. Itu jiran yang patut dia jaga. Dan jangan dia sakiti jiran tersebut. Dengan buat apa? Buat dosa. Menyakiti mereka dengan buat dosa. Bila buat dosa, malaikat Raqib Atid buat apa? Buat pahala, dia tulis. Terus. Tanpa tunggu. Buat dosa, dia tunggu dulu. Waktu malaikat yang Raqib dan Atid ni, yang Atid nak tulis, yang pencatat yang tidak elok akan tulis, malaikat yang mencatat elok kata, nanti dulu, tunggu sah. 6 jam lagi tulis. Kalau dia tak taubat juga, baru tulis. Kalau dia taubat, selesai. Nah, jangan tulis. Jadi tunggu 6 jam. Malaikat tunggu 6 jam, kalau dia nak taubat. Selepas 6 jam, tak taubat juga. Maka ditulis satu. Tadi yang buat baik tulis 10 terus. Tanpa bertunggu waktu. Tak, yang ni tulis satu saja. Walaupun selepas 6 jam, satu dosa. Kemudian malaikat kata apa? Ya Rab, arihna minhu. Ya Allah, rehatkan kami daripada dia. Apa makna dia? Ya Allah, matikan dia. Masa bagi kami rehat lah, kami tak nak tulis lah. Nah, kami tak nak tulis lah tentang dia.
Bayangkan malaikat selalu doa arihna minhu, arihna minhu, arihna minhu. Tak mati cepat kita. Nauzubillah. Faham tak? Baru sikit tu nak. Wa minhum man yusallabu ala juzu'in minan nar. Dan ada yang disalib daripada tiang ataupun dahan daripada neraka Allah Ta'ala. Wa humus su'atu bin nasi ila sultan. Yani orang yang menyebarkan dan juga membawa kezaliman kepada sultan, kepada manusia. Maksudnya dia ni Allah sallallahu alaihi wasallam membantu sultan dengan kezaliman yang dia lakukan. Su'atu ila sultan. Su'atu bin nasi ila sultan. Wa minhum man huwa ashaddu natinan atau natanan min al-jiyaf. Ada yang bangkit lebih busuk daripada bangkai. وهم الذين يقبلون على الشهوات واللذات ويمنعون حق الله من أموالهم. Ini orang yang tenggelam dengan kelazatan dan syahwatnya dan mereka menghalang hak Allah daripada harta mereka. Mereka tak keluar zakat. Tak pernah bagi sedekah. Tak pernah apa. Nah. Ini harta tu dia punya. Tapi kaya, beli macam-macam, kaza-kaza semua, tak perlu pun dia beli habis semua. Nah, tapi kepada yang haknya tidak dikeluarkan. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْبَسُ جُبَّةً سَابِغَةً مِنْ قِطْرَانِ لَاسِقَةً بِجِلْدِهِ. Sebahagian juga ada yang bangkit dan kadang memakai jubah sabirah. Jubah sabirah ni maknanya jubah yang panjang dibuat daripada besi. لَاسِقَةً بِجِلْدِهِ, yang bersambung, lekat dengan kulit dia. Maksudnya jubah yang lekat ni, jubah ni panah. Jubah ni panah. Buat daripada besi, dibakar dengan api, diletakkan pada kulit. Dahlah rapat pula dengan kulit. Bayangkan nak gerak macam mana. Kalau dia gerak, kulit dia akan terkoyak dalam. Dia gerak, kulit dia akan terkoyak. Terkoyak, terkoyak. Macam tu maksud dia. Faham? Daging-daging dia akan terkoyak sambil dia berjalan. Kalau berdiri pun sakit, berjalan lagi tambah sakit. Maka dia dalam keadaan nak pi pun tak boleh, nak pi mana pun tak boleh. Duduk saja pun teruk, pi jalan pun teruk. Dia nampak apa? Jalan juga. Maka akan terkoyak kulit-kulit daging-daging dia akan luruh dalam tu. Dia. Siapa dia ni? Hum ahlul kibri wal ujbi wal quyala. Allah, ini orang yang takabur, orang yang quyala, orang yang ujub. Dan ini ahli takabur yang melihat manusia semuanya kecil, dia paling besar. Al kibriya batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Nah, benda tu betul, benar, tolak juga. Dia kata ini orang takabur. Nah, kemudian akan memperkecilkan manusia lain, memandang manusia dengan ihtiqam, memandang manusia dengan pandangan yang rendah. Kada ra'aituhu biqatti shayqina naqilan lahu 'an al-Tha'labi. Ini yang saya melihat daripada tulisan Al-Allamah Al-Adawi. Saya tersilap dulu kita cerita, kata Syekh Al-Adawi, Hasan Al-Adawi yang berada di sebelah makam Sayyidina Hussein tu. Kita pernah cerita, kata tu anak murid Imam Dardiyah. Tak, dia tok guru Imam Dardiyah. Senang. Imam Hasan Al-Adawi. Makam dia sebelah Sayyidina Hussein. Hasan tak? Kan? Sayyidina Hussein, dia ada masjid. Masjid Imam Hasan Al-Adawi. Dia tok guru kepada Imam Dardiyah. Rahimahullah Ta'ala. Ali kata kada raitu bi qatti shaykhina. Ini saya tengok dengan qat yang guru kami. Guru kami iaitu Al-Imam Hasan Al-Adawi. Yani Ali bin Ahmad As-Sa'idi rahimahullah. Ini saya tanya sendiri kepada Syekh Allahumma salli ala sayyidina Syekh Muhammad Sayyid Hambali. Saya kata Syekh Hasan Al-Adawi itu guru pada Imam Dardi. Naam. Dia kata Allahu a'lam. Tapi di sini sebut Ali bin Ahmad As-Sa'idi. Tak, nama dia Ali bin Ahmad As-Sa'idi ataupun orang dia berbeza, Allahu a'lam. Jangan tengok balik secara lebih tepat lagi. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdal as-salati ala qatika sayyidina Muhammad wa ala wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka al-dhakirun. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم ماتك ومداد كلماتك كلما فلا عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعداد كلماتك كلما نوى غفل عن ذكره الغافلون.